Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk, sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam gurih dengan sambal merah pedas membara. Menu spesial misteri, menu kakak, menu adik sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia. Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Jangan sok nakutin. Oh kaget sih tanya. Taruh dulu maskernya di kantong. Nanti biar nggak lupa. Hari ini kita boleh langsung dipakai headphone ini. Itu. Kayak suara lu lebih enggak, kalau tadi ketawa aja. Kenapa sih mukanya pada begitu? Hari ini spesial karena kita mau Halloween. Iya, jadi kita itu, make upnya lama ya. Backup Halloween juga. Kemarin kan kita juga udah foto Anwar tapi enggak ikut. Iya. Yeah. Apa? Aku kemarin mau ikut, cuman aku harus walking dulu. Walking? Kita juga walking? Iya. Iya. Uh-huh. Aku enggak bisa izin. Kecil. By the way, aku pengen ngingetin buat kalian semua kalau misalkan sekarang ini sudah ada menu spesial menyambut Kakak Beradik Podcast The Lost World yang bisa kalian nikmati, ada menu kakak dan adik di semua Geprek Bensu. Dan ada hadiah untuk kalian semua yang bisa selfie sama penampakan di Sabtu dan Minggu ini. Temukan cluenya di Instagramnya Geprek Bensu ya. Enak banget itu, aku udah nyobain. Thank you ya dengerin aku. Penjilat. Ih gak serius. Gak kaya kalau gak ngejilat. Okay, Bun, Anwar, Cis, hari ini kita ada di Balai Pelaminan Jin. Pelaminan? Iya. Kenapa dibilang Balai Pelaminan Jin? Berarti kalau ada pelaminan rame ya konsinasinya. Konsinasi? Mm-hmm. Kondisinya? Iya itu.
Konsekuensinya. Kondi. Katanya konsekuensi, konsekuensi. Konsekuensi kan? Apa kondisi maksudnya? Konsekuensi kan. Bukan kondisi. Kondisi. Jangan berantem deh. Ini kita kayak lagi tebak kata ya. Iya. Oke. Okay. Bun, sering-sering copot ya, takutnya nular biasanya. Iya iya benar, gara-gara dia nih siul suil pusing aku. Tadi waktu buka mata batin, yes. Uh-huh, kita sudah mendapatkan peringatan dari penunggu yang ada di sini. Dia bilang apa? Dia bilang katanya tempat ini ngapain kalian di sini? Uh-huh. Untuk apa kalian di sini? Tempat ini bukan untuk bermain-main. Uh-huh. Kita nggak main. Kita lagi nyari duit. Duit. Hah? Emang udah? Apa? Nyari duit sama makhluk lain? Bukan, ini kan kita lagi syuting. Makanya kayak dimana-mana husnuzon, berpikir secara yang baik-baik. Ini perlu diceritain. Anwar hari ini agak beda buat KBP Lovers di rumah. Dia lebih takut daripada minggu lalu. Minggu lalu sudah mulai berani. Karena, jangan disebutin nama daerahnya. Jadi Anwar punya pengalaman sama area ini. Boleh diceritain di luar? Jadi, di tempat ini itu dulu aku sama teman-teman pas mau lulus-lulusan, ada temen aku namanya disamarkan aja. Disamarkan ya, si A lah ya. Ya si A, si B. Hari pertama si A meninggal di depan jalan. Persis di depan jalan. Di persis di depan jalannya. Terus hari kedua si B meninggal ketabrak truk. Sampai maaf banget. Itu aku ngelihat palanya hancur. Hari ketiga, terus temen aku juga meninggal di situ. Dan katanya itu memang budaya ketika kita mau lulus-lulusan, katanya gitu. Makanya aku pas masuk ke sini, tahu lokasinya innalillahi. Mm-hmm. Ini yang dia, tempat waktu itu. Gitu. Iya, aku ngelihat mereka pas lagi sakaratul mautnya. Innalillahi. Gitu, makanya aku jadi antara aku sedih sama aku takut. Kalau mereka dengar sekarang mungkin mereka masih ada di sini. Anwar mau bilang apa sama mereka? Aku mau bilang selamat ya udah lulus gitu. Dan kita udah gak bisa bareng-bareng lagi. Gitu. Sedih. Yang satu teman dekat aku. Yang si B. Si B. Yang kedua itu orangnya usil banget ya. Kok tahu? Dia suka ngeledek-ledekin aku, bener. Sampai kaki-kaki merindingnya. Seriusan aku langsung nih, merinding. Bun, lihat tuh berdiri. Merinding sama. Terus dari belakang uncle tuh kok tiba-tiba tahu? Ada yang putih-putih di pojok situ, aku nggak tahu itu apa. Di sini dapat gambaran karena memang mungkin ya pada saat diceritain kan Anwar pasti langsung ngebayangin kan langsung ada jin yang menyerupai dan persis banget dia ada di sebelah kanannya Anwar di belakang. Dan dia bilang kalau dia seneng banget ngeselin kakak. Iya. Cuma dapat gambaran aja. Dia pernah ngelempar celana aku lagi olahraga dilihat ke pohon. Maafin ya. Dan gak apa-apa, gak apa-apa. Kan si apa sih ya? Kita mendoakan dia kan. Maksudnya ternyata memang di jalanan depan tuh sering banget makan korban. Banget. Menariknya gini. Antara jalanannya atau budaya pamali ketika ada hari besar kita biasanya dilarang keluar rumah. Mohon maaf tapi di Indonesia banyak banget pamalinya. Bunda pasti pernah dengar kalau besok mau acara contohnya pernikahan ada istilah pingit. Pingit. Nanti berapa lama gitu seminggu. Atau sebulan, ada yang sebulan nanti, juga. Nanti bahaya loh. Katanya bisa jadi mohon maaf. Bahaya dibatalkan karena kecelakaan ataupun biasanya nanti ditimbulkan konflik. Bunda pernah dengar enggak tentang pamali hari-hari besar? Pernah itu pas nikah juga kan. Maksudnya pas nikah nih gue mau gerak susah loh, Nur. Gimana dong nih, Angkel? Aku timbin dong. Enggak nih. Mintain tisu dong, tisu. Ada tisu enggak? Iya, ayo ambilin tisu. Kan dia enggak ngeganggu. Udah. Ganggu aku takut beneran. Udah mintain. Merinding masa kepala aku gede banget. Iya, sini. Sini ke Anwar. Sini. Kok kabur? Udah. Kaki aku tau enggak? Kaki aku sama kepala aku gini ya. Bulunya kayak naik semua. Kenapa itu, Mir? Sir, Mir. Udah, Mir. Udah, aku mintain tisu. Dia meper. Aku tuh gak kuat. Ntar make up kamu luntur loh. Ya kayaknya malam ini aku gak kuat banget setiap nengok melihat bunda tuh kayak bunda make up horror tapi tetap cantik. Tapi pas ngeliat ke kamar aku coklat nih. Kenapa mukaku? Anwar? Hah? Abis nyiup arang ya mau masak?
Tadi habis makan cumi balakutak. Tapi gak apa-apa kan mukanya? Gak apa-apa. Udah makan cumi, begadang terus. Kan mama bilang apa? Aku 3 hari gak tidur. Makanya hitam semua matanya. Kebanyakan main HP deh. Bun, dilanjut tentang pamali hari besar. Kalau misalnya pamali itu, apalagi pada saat mau nikah ya, itu pas mau nikah itu katanya gak boleh terlalu sering ketemu, nanti makin banyak berantem. Terus gak boleh keluar-keluar, jadi aku kalau salah seminggu terakhir, seingat aku tuh gak boleh keluar kemana-mana gitu. Yeah. Mau kayak perawatan lah atau apa, kan biasanya kan kalau misalnya cewek pada saat mau nikah kan pasti mau perawatan atau apa, itu juga. Ada suara, suara apa ya? Suara apa ya? Itu. Iya, iya suara. Aku juga dengar. Aku nafas. Juga. Iya. Lanjut. Iya, pokoknya enggak boleh keluar rumah gitu. Iya. Kalau I sih pengalamannya juga kalau malam pergantian tahun, baik itu tahun baru di bulan Desember ataupun tahun baru Imlek, tahun baru Islam juga, hari raya Idul Fitri biasanya kalau sama orang ya, tradisinya jangan udah deh, jangan pada motoran, jangan pada aneh-aneh. Iya, ada suara itu. Suara apa? Ada suara Risina, Sirin, Risina. Ada suara Sirina. Ambulan. Itu ambulan, apaan? Ambulan. Ada ambulan, ambulan lewat. Lewat. Beneran ya? Iya. Kok sedih ya? Ingat kali. Ya hilang, jangan digituin, makeupnya hilang, capek tahu makeupnya. Nanti kita doain ya. Amin ya Allah. Terus Bu? Iya tadi sampai di malam pergantian tahun, tahun baru Islam, takbiran juga gitu. Tapi ini kan kalau kita menurut cerita yang pamalinya, kalau misalkan Cicis pernah nggak keluar di malam tahun baru ataupun di malam takbiran, kenapa biasanya orang suka mengkaitkan kejadian, kecelakaan, apalagi sampai meninggal di malam pergantian tahun itu? Sebenarnya sih kalau menurut aku secara pribadi, itu karena kepercayaan yang sudah dibangun sih sama masyarakat kita. Dan kalau kata orang tuh pamali itu kan terbentuk karena memang sudah dipercayai dan sudah ada buktinya. Maksudnya ada kayak di luar. Apaan tadi? Ini aku antara kaget sama muka-muka kita. Iya, mukanya aku saja deh, aku mau gini, takut lah. Kamu di sini aja, biar ini aku yang di belakang. Kamu di sini. Takutnya dia nantang kita tahu mukanya begini. Enggak. Soalnya tapi ya mereka makin rame sih datang. Sini kamu di. Aku di tengah boleh enggak? Thank you uncle. Ya jangan dong, kan Bunda perempuan harus dijagain. Bentar-bentar aku. Bunda kan lebih tua. Jangan. Apa hubungannya sama umur? Jangan. Kalau tuh harus melindungi yang lebih muda. Siapa kan satu lagi undang ke sini Pak Haji, Pak Tui, Pak Anggi. Satu orang. Oke. Tadi ya dipercaya turun temurun sampai akhirnya terbentuklah kepercayaan. Dan ya percaya-percaya memang kan masyarakat di Indonesia ya itu masih percaya banget sama hal-hal yang kayak gini ya, karena memang melekat banget sama kita. Jadi banyak yang mempercayai ketika hari-hari besar itu banyak jin-jin yang dilepas yang ibaratnya kalau kata orang, kalau amit-amit lagi ada tumbal atau butuh tumbal, itu tuh tumbalnya tumbal bebas. Kenapa tumbal bebas? Karena dicari orang random yang memang mungkin di hari itu dia lagi putus asa atau dia lagi sedih atau dia lagi fisiknya dan pikirannya memang tidak stabil. Nah itu akan dijadikan sasaran empuk gitu untuk mereka-mereka, entah itu dari jalanan, entah itu dari kiriman dukun, entah itu dari pegunungan atau apapun itu. Tapi kalau ditanya pernah keluar atau enggak, Frisly kalau hari-hari besar kayak gitu sama sih enggak dibolehin sama mama. Disuruh istirahat di rumah. Kita juga ya Bun ya? Iya deh. Tapi jangan... kita biasanya liburan kan? Iya, kita maksudnya udah liburan. Udah liburan, tapi juga sekali-kalinya kita ngerayain waktu itu cuman di Dubai. Iya. Kalau enggak biasanya kita emang udah cuman makan, berdoa, flashback, cerita-cerita, terus udah kayak gitu tidur. Belum di pernah. Kamar hotel biasanya ya. Di kamar hotel. Mengenai tumbal juga, ada yang bilang tumbal itu biasanya diambil bukan dari penduduk sekitar. Pendatang. Anwar pernah dengar? Pernah. Boleh ceritain? Kalian sambil dengar Anwar cerita KBP Lovers, aku juga pengen nanya, kalian percaya atau enggak? Langsung tulis di kolom komen percaya atau enggak dan ceritain pengalaman kalian mengenai tumbal dari area sekitar atau bukan. Silakan Mar. Kalau aku pernah ada di kampung aku, itu lagi pembangunan jalan.
di aspal. Ih jangan motot-motot gitu matanya ya. Ya enggak kan gue denger, masa gue begini? Ya matanya biasa aja gini, jangan nyunger. Iya. Yeah. Ada itu di jalan ya kan, di jalan apa ya, proses pengaspalan. Ada yang ngedesis di sana ya? Iya lagi. Yeah. Bukan ngedesis, lebih ke shh gitu. Karena yeah, kita akan ngedesis. Membahas mengenai tumbal kali. Astagfirullah. Ada siapa itu, Mir? Kayak ser... Mir siapa sih Mir? Samir, si Mir, iya. Silir. Jadi kayak... Cis. Iya, cicis aja. Cis aja. Jadi kayak aku tadi sebelumnya... Ini Bunda Lili. Iya dari tadi makanya aku ada udah gitu. Ada kayak yang keluar gitu, tapi aku cuma kelihatan bajunya, baju panjang. Terus akan tadi pada saat sini. Iya, pada saat kita membahas tentang tumbal. Sorry. Pada saat membahas tentang tumbal, mungkin dia tuh kayak aduh jangan dibahas. Jadi shh, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, sakit ya. Mau tukeran lagi. Enggak apa-apa. Boleh, Wak? Iya. Apa namanya proses pembangunan aspal itu kan memang kan membutuhkan waktu yang lama dan dia mencari waktu kemarau sedangkan waktu pembuatannya itu lagi musim hujan. Nah gimana caranya itu ada warga setempat yang katanya itu menggunakan tumbal ya kan, yang tumbalnya bukan dari area tersebut, bukan, tapi ada pala ini itu sopir mukanya mana? Mukanya rata demi Allah mana? Di jendela gini ya itu. Gitu ya War ya, jangan dikagetin. Enggak, makanya aku diam aja. Iya. Jangan dikagetin. Maksudnya Anwarnya jangan digesek, karena jangan dilawan kalau dia. Dia gini dong nih. Kamu lihat kan Mir, Kur, Sir, apa? Karena tempat ini juga menyangkut dengan tumbal. Jadi pasti kalau kita sudah mulai bahas, mereka mulai tertarik atau mungkin mulai ngelawan. Iya. Ya terus. Nah terus karena musim hujan terus akhirnya diadakan ritual penumbalan supaya musim kemarau. Kamu tahu itu setiap orang yang lewat situ ada suara nafas. Siapa sih deseng-deseng aja? Ada suara nafas. Kena bengek lu? Heh? Eh enggak, aku ngomong sama adik aku. Aku yang bengek tadi, huh, gitu. Dibelokin. Terus? Iya. Nah terus akhirnya musim kemarau tuh jalanan udah hampir jadi. Kamu tahu apa? Selang 3 hari sekali. Terus aja lu pacaran gitu. Enggak ya. Pacaran. Kang enggak pacaran di sini. Ini... Kita membahas tentang siang di belakang. Jangan diliatin dulu. Enak ya Bun kalau kerja sama pacar gitu ya. Dilindungin. Ini gimana? Kan aku pengganti itu Ayah. Iya, benar-benar. Terus kamu tahu? Aku udah enggak bisa gerak kayak dibekep. Terus setiap 3 hari sekali itu ada yang tabrakan. Mau itu mobil, mau itu motor, itu selalu meninggal. Tapi pas dilihat identitasnya, itu tuh orang luar, bukan orang daerah situ. Berarti kan memang bukan mencari penghuni situ ya kan, mencari penghuni luar, gitu. Dan aku antara percaya nggak percaya dengan adanya tumbal begitu, kamu tahu yang tadinya musim. Allah merasum tuh bika aman tuh alaris ika atas tuh bilang mati kayak arham alamin. Salah. Apa-apanya jatuh? Kursinya terbalik. Iya. Siapa yang duduk emangnya? Tadi emang ada yang duduk sih. Bukan duduk sih, sebenarnya berdiri. Berdiri gitu. Kita gara-garanya ini supporting mereka. Supporting gak tuh? Aku dengar kita tamunya. Iya. Nanti kita senyumnya Allah. Nanti kita panggil Mas Ik dan juga coba mediasi sama yang tadi narik kursinya ya. Biar tuntas dulu cerita Anwar. Terus ya. Nah, terus jujur dari situ berpikir, maaf ya bukannya aku jadi mursik ya, bukan mursik. Bukannya percaya atau enggak percaya, tapi dari situ aku mikir kayak oh, ternyata ketika suatu event atau apapun itu pakai tumbal-tumbalan, ternyata yang tadi musim hujan bisa berubah jadi kemarau. Berubah ya jadi kemarau dan itu jadi. Coba kalau misalnya bayangin dia hujan bikin jalanan aspal. Macet-macet enggak bakal jadi, iya kan? Iya. Itu pembangunan sih. Jalan. Iya. Bunda pernah enggak, Bun, denger tentang tumbal pasti bukan dari daerah kita. Tapi dari daerah luar. Enggak. Aku enggak pernah kalau itu. Dari maklum gedenya di luar negeri. Iya. Luar negeri gak ada yang begitu ya Bun? Aku gak tahu. Aku malahan aku pikir ya kalau misalnya pertamanya awalnya aku kirain tuh kalau misalnya
hantu-hantu gitu awalnya tuh cuman di Indonesia gitu. Jadi pada saat aku keluar itu gak ada. Tapi ternyata pada saat udah kita syuting begini, aku baru kayak paham gitu ya. Ternyata ada. Jangan-jangan dulu yang aku lihat pada saat aku kuliah itu bukan orang ya. Itu baru-baru nge-flashback gitu. Bisa jadi. Kalau Pak Mali ada gak sih di luar negeri? Ada. Ada yang kayak larangan enggak boleh. Ada. Semoga larangan kita, ada. Semoga kita punya kesempatan ke Taiwan juga ya, Bun. Iya, karena baca di internet di Taiwan itu ada satu tangga yang jumlahnya ganjil yang pada saat kita naik anak tangga itu kita enggak boleh nengok ke belakang. Iya. Katanya kalau kita sampai nengok ke belakang dan kita menghitung secara tepat anak tangga itu, kita bakal Apa? Siapa itu? Si Sarip. Si Sarip lu ngapain meluk-meluk cewek? Dicekik. Siapa Sarip? Sarip. Ih, kenceng banget. Kak Dina. Iya. Itu siapa? Itu siapa sih? Sarip. Eh, siapa kamu? Kaget. Siapa? Alia yang ganggu saya. Enggak ada yang ganggu kamu. Kamu yang ganggu. Kalau makin fokus ini. Hah? Sebenarnya mulai energi. Enggak ganggu. Kamu yang ganggu kita. Apa kamu rame-rame datang kemari? Enggak, mau nyari cerita aja. Mau nyari cerita kita. Mau nyari cerita. Kamu siapa? Saya mau dekat sini. Menunggu di sini. Ya, siapa? Tahu siapa saya? Bakar. Harus tahu dong. Masa nggak boleh tahu, sombong banget. Hei. Keluar aja ya. Mas, kotor. Tadi kaget juga. Banget. Itu siapa? Tadi udah diterangkan di sana, pasti sama Mas Iqbal. Siapa di sana? Kenapa? Soalnya dipeluk tiba-tiba gitu kan? Dicekek, Bu Dina. Dicekek atau dipeluk sih? Dada. Lagi dapat. Hmm. Lagi halangan. Ya. Pak Mali katanya juga kalau lagi dapat pergi tempat beginian. Lah kita sering gimana dong? Enggak apa-apa, enggak tahu kita ya. Enggak tahu deh, Bang. Oke. Lokasi ini adalah Balai Pelaminan Jin. Kenapa dibilang Balai Pelaminan Jin? Dulunya sekitar 15 tahun yang lalu sebelum tempat ini kosong, ini adalah tempat penampungan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja wanita. Untuk satu dan lain hal, salah satunya membuat agensi, apa namanya, agennya lah, agen penyalur tenaga kerja ini. Outsourcing. Iya. Dibikin ribet nanti pakai bahasa Inggris ya. Penyalur tenaga kerja ini semakin ramai dan mendapatkan trust dari kliennya. Dengan sengaja pemilik menyerahkan tubuh beberapa dari orang-orang yang akan diberangkatkan untuk menjadi tumbal. Tapi tumbalnya bukan tumbal meninggal, tapi seperti dikawinkan. Sama? Sama jin. Enak. Lah? Enak. Maksudnya? Enggak maksud aku kan kagak udah. Enggak, maaf ya. Kan konotasinya kalau tumbal itu kan maaf
meninggal. Iya. Terus tadi Angkel bilang kan nggak meninggal, berarti maksudnya masih ada nyawanya. Iya, nanti kita bahas. Tumbal itu macam-macam juga jenisnya kan. Hmm. Ada, nanti kita bahas. Nah, di tempat ini juga ada urban legend yang memang sampai sekarang juga menjadi turun-temurun. Perjanjian jinnya ini harus dinikahkan sama jinnya. Tapi orang-orang yang dinikahkan dengan jin itu dipilih secara acak sama pemiliknya. Oh, bukan jin yang milih? Enggak, dipilih secara acak. Kita nggak tahu ya, Bun. Nanti coba kita akan coba komunikasi sama yang ada di tempat ini. Dan katanya juga, sehubung dengan latar belakang balai ini berisikan peserta wanita, di lantai 2 itu sering mengalami hal mistis. Ya, pastilah karena adanya perjanjian, jadinya lokasi ini menjadi angker. Iya. Kayak gitu. Penjaga katanya sering melihat 3 sosok menyeramkan yang ada di sekitar balai. Ada muka rata. Oh iya, yang Anwar lihat tadi dong berarti. Iya, nongok. Oh iya, rata semua. Ada muka rata, ada arwah laki-laki dengan tubuh gosong. Astagfirullahaladzim. Kenapa kok ketawa? Nah, tubuh gosong sekujur tubuh dan sosok wanita yang berlumuran darah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalam. Iya, apa tadi? Assalamualaikum. Ih, muncrat airnya. Turun. Emang dari tadi. Kan gak bocor. Itu suara apa ya? Iya. Ada yang, ada. Kru kita ada tangisan. Yang kru gak dicek, coba kru. Kru cek, ada yang. Tuh. Ada yang ngetok juga, tok. Kru bukan. Coba di absen. Kru kita. Coba. Aman ya? Aman kan? Kita terusin ya. Itu suaranya gede banget loh. Oke. Bun, pertama kali nyampe sini apa yang dirasain? Atau Bunda sudah punya interaksi? Biasanya Bunda nih yang bisa paling dapat pengap. Pengap. Mm-hmm. Terus tadi abis udah kesini aku benar-benar udah nyampe. Aku muter lagi dulu karena nggak tahu kayaknya. Ada yang terbang, ada yang terbang. Aduh, putih terbang. Aku iya. Lihat. Bisa ketemu gitu? Bisa ketemu gitu war mata kita war? Iya kan gini ya, seru gini ya. Jadi. Ayo lihat gini, sama aku langsung. Seriusan sebenarnya duduk di tempat posisi aku juga nggak enak karena di sini kelihatan banget. Kesini. Aku tuh kelihatan banget. Kesini. Kamu mau di sini aja, tapi nanti malah nabrak ke sini. Aku boleh di tengah. Iya. Iya. Seriusan Anwar, kalau kamu di tengah posisinya tuh nggak enak. Kamu tuh kelihatan sini banget. Gitu. Gak apa-apa. Kamu di sebelah bunda. Gitu. Soalnya aku ada itu. Pasti sih dari sono ke sini. Lu mau terus satu sini pakai kacamata kuda, Bo. Bener mir, cool kok. Kok ada suara yang ikut ketawa ya? Di situ, Pak Anggi. Orang kayaknya di kru kita deh. Ini ada di suara cewek lu dari tadi, terus tadi juga ikut ketawa. Gini, gitu suaranya. Sini nih, maaf nih. Kanan apa kiri? Ini, kanan apa kiri ya? Tuh, ketok-ketok lagi. Coba di absen teman-temannya ada kagak, Teh? Bu Dina? Ini nggak ada apa sih? Yang make up siapa namanya, Bu Sri? Ini dari tadi nggak berhenti Devi. Suara cewek. Yang kalau nggak salah, kalau nggak salah, yang mukanya lagi berdarah, adanya di belakang Angkel. Ini cewek sekujur tubuh berdarah itu kan? Kan? Ini di. Ada? Di situ ya? Coba tolong diituin, dicek. Dari tadi tuh aku pas suara nangis lagi. Iya. Bismillahi tawakkaltu Allahi lahaula wala quwata. Dari tadi tuh aku lihat di situ ada yang berdiri. Kayak gimana bentuknya? Ya Allah, ya Allah. Di belakang. Ya Allah. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Kita agak ganggu ya. Oke. Okay. Intinya kita kesini mau nyari informasi yang jelas, padat, singkat dan lugas ya. Iya kan? Jadi berita dong. Pokoknya jangan ganggu kita. Begitu nyampe sini tadi Anwar udah cerita ya ngelihat apa aja. Iya, itu tadi aku rasain tadi ya. Sama ceritanya Anwar mengenai teman-teman yang takut, aku parno banget sumpah. Parno banget karena teman-teman mengalami kecelakaan persis di depan persis area ini. Jalannya. Kamu kenapa? Siapa yang pegang aku? Gigi kenapa putar-putar palanya? Kenapa? Ceritanya. Coba ingkel ituin. Lihat apa aja. Enggak,
aku cuma kayak ngerasa kita kayak mundur aja, kita kayak ada di sudut ruangan aja dan ruangannya lebar banget. Mm-hmm. Udah itu doang sih. Ah, dinding-dindingnya tiba-tiba tinggi. Gede banget, iya. Iya, kok tahu. Warnanya abu-abu. Karena pegangan ya. Dindingnya tinggi, warnanya abu-abu. Kita kecil gitu ya. Iya. Kita kayak kecil betul. Sumpah itu harus dicek deh. Ini baik, suara bapak, perempuan dari tadi enggak berhenti-berhenti loh. Di sini sebelah kiri. Oh, yang. Oke. Okay. Dicek. Mm-hmm. Terus ada apa lagi, Cis? Koprak-koprak. Tadi kakak nanyanya, kayak kamu nanyanya pas aku sampai kan. Mm. Pertama sampai malah pas turun dari mobil, aku ngerasa kayak dijemput. Mm-hmm. Aku nggak kelihatan mukanya gimana karena dia ngebelakangin, tapi dia ngasih tangannya gitu ke aku. Mm-hmm. Kayak, yuk sini masuk aja gitu. Mm-hmm. So aku kayak, oke udah biarin, kita kan masuk jalanannya pun jalanan sama yang memang harus kita lewatin. Mm-hmm. Terus tiba-tiba dia hilang. Terus dia cuma kayak bilang kalau nanti kita bermain petak umpat ya. Dan dia bukan anak kecil. Ada yang jalan? Dia bukan anak kecil, dia perempuan. Dan dia bilang nanti kita bermain petak umpat ya. Yaudah, itu doang. Ada jalan. Ada apa kalori? Kayak ada yang sebelah tuh kayak gosong, sebelahnya enggak. Sebelah gosong, sebelah enggak? Di mana? Yang hancur, yang berdarah-darah. Miring ya? Soalnya dari tadi Kalori tuh lagi ngevideoin kita di sebelah sini. Iya, terus matanya Kalori tiba-tiba gini. Kayak shock gitu ya. Kayak kaget gitu. Kita bisa ngobrol sebentar enggak? Ini suara apa ya? Kok nangis terus? Nangis. Iya, makanya aku Mang dari Ujang. Tadi nangis. Kedengeran kan tapi? Mang Ujang. Ada kru enggak sih atau jangan takutnya? Pemirsa yang ini tuh ada yang nangis enggak berhenti. Iya, aku udah bilang dari tadi. Ini panas banget di sini. Bentar, ayo baru enggak. Aku takutnya tuh. Justru ada kru yang kok Nggak, ini suara nangisnya berulang kali loh. Maksudnya nggak hilang. Biasanya kan kita makanya, cuma sampai kita negor dia hilang. Iya. Aku takutnya ada kru kita nggak atau ternyata. Tuh. Itu apa sih? Ya? Siapa? Terus suara apa nggak sih? Enggak. Itu mana Putri? Enggak. Awalnya mikirnya itu tuh kayak rem truk. Rem? Enggak, ini tuh benar-benar nangis terus. Itu dia. Kan dari tadi aku udah bilang. Ayo nggak mikir kalau itu nangis. Tapi dipikir-pikir kan depan jangan sempit. Ada yang terbang kan? Ada yang terbang kan? Itu yang tadi gue bilang. Ada yang terbang. Oh sayang, oh. Hah? Tolongin, minta ditolongin, insya Allah ditolongin, ya. Yeah. Eh si, kenapa? Bunda. Ya mah berani emang lo. Masih aja masih. Kenapa emang kamu kenapa? Kenapa? Sakit, sakit. Ya nanti ini juga tangannya sakit, sini pegangin. Sakit kenapa? Kamu mati. Kenapa matinya? Itu apa ya? Itu apa ya? Itu apa ya? Nggak mau cerita? Takut? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, ada kita. Allahu Akbar. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Ada kita. Ada Tuhan juga, iya. Sakit mukanya sebelah. Muka kamu di apa sih, diserotin ke aspal ya? Apa ya bahasa yang enak? Bukan serot, ditarik. Diseret di aspal ya? Iya. Soalnya hancur banget. Kayaknya dia gak berani cerita karena ada yang... Ada orang itu katanya. Kamu yang nangis dari tadi ya? Ada banyak. Ada berapa banyak di sini yang nangis? Banyak teman-teman perempuan semua. Seriusan, tiba-tiba ini adem. Aku merinding. Tiba-tiba kayak ada angin ser dingin gitu. Ada yang tinggi juga di situ.
Di mana yang tinggi? Itu. Ini tiba-tiba berasa nggak ada angin? Ada angin. Ada angin. Siapa? Itu di sini. Itu yang nyakitin kita, katanya. Jin yang nyakitin kamu apa manusia yang nyakitin? Sebangsaku. Oh, jin. Kamu jin lagi kamu. Tiba-tiba ada angin dong. Iya, kamu bukan anak manusia. Mana? Ada angin, kamu gak berasa tiba-tiba kayak ada sebiwir angin gitu. Berasa gak? Kayak lewat, iya. Iya kan? Angin lewat kan? Ha-ha. Angin ngelewatin kita, pelan gitu. Angin itu kayak duduk ya? Kok angin duduk? Udah keluar. Bang Ujang. Ujang. Bang Ujang. Allah. Ini ketiduran begitu. Dia masih bisa aja, kalau tahu-tahu masih ada dia. Ya habis diem begini. Udah hidup, udah hidup. Udah bangun itu dia. Udah bangun. Mau minum gak? Nih, Pak Yana. Hai, Pak. Baik, Pak. Maafin ya, maafin. Pas kemarin kamu salto kenapa? Gak tau. Yuk, duduk lagi. Gak hilang koneksi. Makasih, Mang Ujang, ya. Kang Iqbal. Kita ceritain di sini. Ya. Tadi, di recap sedikit, kalau mungkin kurang kedengeran, dia bilang katanya dia disakitin di sini. Sama siapa? Sama ada itu dia. Ada makhluknya. Oh iya, oh. Yang tinggi besar katanya. Dan dia nunjuk ke arah sana. Dia nunjuk ke arah sana. Ketuaan. Dan gak lama ada suara yang marah kayak ngebanting sesuatu. Ketua setan kali ya. Bukan cuma dia yang ada di sini, tapi ada banyak perempuan yang ikut nangis juga. Kesedihan habis diituin. Kesedihan. Dikawinin. Semakin menarik, udah lama enggak dapat tempat kayak gini. Kalau memang ternyata kaca ya di belakang. Iya. Kan pintu berarti. Kaca angin noh. Sarang laba-labanya bergoyang-goyang. Kalau memang katanya ditumbalkan tidak sampai meninggal, tapi kenapa banyak yang nangis ya? Kenapa banyak makhluk yang sedih? Oke, kita pakai. Karena kan enggak ada. Punya kali angkel, apa namanya? Kan dia ditumbalin tapi enggak meninggal. Mm-hmm. Mungkin dia meninggal karena sakit atau apa, betul. Makanya sedih ya. Betul. Oh. Itu masuk betul banget ajalnya. Sih maksudnya. Kalau aku boleh menambahkan, rata-rata kalau penumbalan secara perkawinan atau kayak jatuhnya kan itu seserahan ya, kayak sesajen dalam bentuk manusia gitu, dikasih makanan lah gitu untuk jinnya. Itu gak akan bisa langsung meninggal, tapi pasti butuh waktu lumayan lama. Dan ujung-ujungnya tetap tujuannya untuk mencelakai. Karena kan fisik manusia tuh gak akan kuat ya. Kalau misalnya menurut kamu aja kayak darah dihisap berkali-kali. Dengan kondisi yang kita gak pernah tahu. Kita capek, kita apa, dan lain-lain. Jadi itu bikin kita drop. Dan ya orang nganggepnya mungkin meninggal karena sakit. Betul. Tapi kalau dari penglihatan yang nyata yang dia memang diserahkan. Ya kita ngelihat kalau pelan-pelan dia tuh ditarik dan diikat ke dimensinya mereka. Ke tempatnya mereka. Kesiksa jiwa raganya ya. Tapi berarti kalau misalnya ditumbalkan, dia itu yang ditumbalkan itu kan nggak tahu kan? Allahu Akbar, assalamualaikum, 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 ulahulahulahulahului. Kenapa kak? Ada yang? Ada apa? Ada yang kita makan aja yang di dapur ya? Gerak tiba-tiba di belakang. Bentuknya kayak kera gitu. Terus? Gede banget. Kamu ngapain? Dari sini dia lari, terus mau nabrak ke arah sini. Eh, belakang kamu ada lagi, belakang kamu ada juga. Belakang Yangkel ada perempuan, Enggak, di belakang Yangkel tadi ada perempuan. Allahu Akbar, jangan yang kosong pikirannya ntar teman-teman kru nih. Tiba-tiba ucak-ucuk kesurupan. Jangan pada bengong, heh. Shh, sorry. Melek. Ini yuk siapa? Hah? Ngomongin tadi ngelanjutin masalah tumbal juga. Shh. Tumbal kan... Beda-beda. Berarti kalau yang ini yang ditumbalkan dia nggak tahu kan sebenarnya dia ditumbalkan atau dia sebenarnya dia kirain itu adalah sosok seseorang gitu, maksudnya dia bisa berubah atau gimana nggak dikawininnya nih, mohon maaf tapi tapi kan perkawinan tuh pasti mereka berdua-duaan gitu ya. Nah, berdua-duaan itu maksudnya ada gambaran nyatanya apa enggak gitu kan Bun? Atau cuma di alam mimpi atau si jinnya berpura-pura sebagai manusia, iya, gitu kan? Iya, apalagi kan ini
yang ditumbalkan kan berarti wanita. Wanita betul. Ini kan nggak tahu gitu, tiba-tiba dimasukin ke ruangan, ya emang dia nggak bisa nolak. Ya. Biasanya kalau misalnya penumbalan yang dalam artian kayak perkawinan gitu, itu disiapkan ruangan seolah-olah itu kayak hadiah. Misalnya nih aku atasan aku kayak, nih hadiah buat kamu, kamu boleh nginep di sini. Padahal kamarnya tuh udah diritualkan untuk pemanggilan dari si jin. Nah kalau misalnya yang nyata, mungkin ada genderuwo yang bisa menyerupai manusia. Tapi rata-rata itu mereka tuh menyerang ke alam bawah sadar yang bikin bener-bener apa ya itu? Ada bunyi suara gerem. Itu ada suara ada orang kesel. Di mana? Ada ngaum. Jelas banget lagi. Ya Allah, kita nggak ganggu ya. Sekarang nggak pakai headphone juga kedengeran ya? Iya. Ya karena kan kita krunya juga minim dan nggak semuanya. Dan tumbal itu perlu diingat bukan cuma meninggal kayak cerita hari ini. Jadi nanti Ai mau tanya sama Anwar sama Bunda juga. Kalau Ai pernah dengar cerita, nggak mau. Ini mohon maaf kalau salah, tapi salah satu merek ternama di Indonesia. Apaan? Yang nggak boleh disebut. Oh iya lupa. Menumbalkan keluarganya demi kekayaan 7 turunan. Oh. Apa tumbalnya? Apa? Secara fisik mereka terlihat sehat. Secara mental mereka terlihat sehat. Tapi 7 turunannya tidak ada yang bertahan hidup lebih dari 40 tahun. Astagfirullahaladzim. Keluarganya sendiri kok? Kita pernah bahas di Journey waktu itu. Jahat ya? Dan di internet, aku gak bisa kasih clue apa lagi. Aku cuma pernah cari di internet. Iya ada bunga ini kan, bunyi bunyok rukuk gitu. Ada apa ini? Ada suara ngorok gak sih? Ada ngorok. Hantunya ngantuk. Ada nangis lagi. Ada nangis lagi. Ih, kena darah. Air. Tuhan, air hujan. Yang aku lanjutin ya. Iya. Yang keturunan terakhirnya, Bun, keturunan anaknya, bukan cucu ya. Tapi anaknya tinggalnya udah di luar negeri. Tiba-tiba katanya diberitakan meninggal lagi jalan kaki di jalan raya, jatuh aja meninggal. Katanya sih tumbal juga demi kekayaan gitu, tapi bukan yang tumbalnya berdarah-darah gitu loh, cuma memang umurnya enggak panjang aja. Malah ada juga yang dia tuh bersekutu dengan jin, melakukan perjanjian dengan jin dan menumbalkannya tuh enggak kayak yang langsung meninggal, enggak bikin cacat, kekayaannya aman. Tapi persyaratan dari jin itu adalah dia yang melakukan perjanjian tidak akan pernah mempunyai keturunan dengan cara apapun. Jadi ketika pasangannya berhasil hamil, itu akan selalu gagal. Itu ada juga yang kayak gitu. Pernah dibahas dulu, inget gak sih pas awal-awal aku ikut podcast, ya kan? Jadi kayak dibikin gagal lagi, gagal lagi. Nangis lagi, nangis. Ini siapa sih itu bocah? Ini nangis atau suara? Yakin kru aman, maksudnya aku gak ada orang sama aku sekali. Aku takut kru. Gitu. Kita kayak lagi syuting di kawasan industri ya, ada gitu. Bu Putri mana Bu Putri? Ini ada? Baju gue jangan ditarik-tarik. Walipah? Ada. Korori? Kalau hari dicek itu harapannya di absen kru kita. Oke, lanjut Bun Anwar, ya, pernah Bun mendengar bentuk tumbal lain nggak selain meninggal dan juga umur yang tidak panjang? Cacat. Sakit-sakit ada. Yang nggak diketahui tiba-tiba. Iya. Eh hey, apa? Apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa, Bir? Ada. Kayak gue takut. Oh ada suara, dicek dulu. Oh iya. Sakit yang tanpa alasan ya? Sakit yang udah dicek berkali-kali nggak ada gitu. Jadi aku nggak tahu. Jadi kan kayak misalnya ada asisten di rumah gitu. Mereka tuh ada yang cerita lah gitu. Ada yang cerita. Ini mereka pernah cerita gitu. Tiba-tiba tuh ayahnya ada yang sakit. Tapi sakitnya tuh nggak tahu kenapa gitu. Tiba-tiba. Dan ternyata jadi dia tuh sempat mau tunangan, tapi nggak jadi karena ternyata dia melihat cowok ini nggak sesuai perempuannya ini nggak sesuai, dan akhirnya dia balik kerja lagi, ayahnya sakit-sakitan gitu, dan sakit-sakitannya tuh yang udah di
dicari sakit apa nggak ada. Terus tiba-tiba dia balik, udah nggak balik lagi. Pokoknya dia nikah akhirnya sama cowok yang dia bilang dia nggak mau. Baru bisa sembuh. Aku nggak tahu sembuh atau enggak, tapi seperti yang patah aku tahu gitu, dia nikah gitu. Itu tuh berarti jatuhnya sama apa, mengarahnya lebih ke santet. Kayak yang tadi, jadi kayak dikirimin karena sakit hati atau apa, itu tuh bisa atau banget. Berarti kalau dia tiba-tiba nikah, tetap nikah, berarti dia gak sakit hati, dia tetap mau dan dicabut gitu loh, kayak mengikat perempuan itu. Betul. Anwar, tumbal bentuk lain pernah dengar? Tumbal. Jenis tumbal yang... Jangan gitu dong, mukanya semuanya ngeliatnya. Kan biasa kamu aja. Lagi ngomong. Oh, iya. Ini sebenarnya kita ngeliatnya biasa aja. Iya, cuman ini properti makeupnya. Iya, kalau tumbal lain, kalau Anwar nggak pernah denger, cuman pernah tahu, sama aja. Dong, maafin ya kalau hari ini aku kayak duduk serat gitu, pikiran aku kayak nggak tahu. Okay, apa kayak apa? Apa sih namanya kayak ser gitu. Kenapa sih yang? Hah? Aduh, sumpah aku hari ini nggak. Masa duduk? Enggak, tapi bukan kamu hari ini. Kamu juga tiap kali. Hah? Kamu kan tiap kali gitu. Enggak, kalau kemarin aku masih bisa untuk take away kan. Take away. Apa? Diri aku memberanikan diri. Itu tuh tag lu keluar. Tag. Itu tuh, nah, apa namanya? Harga jahitan. Pakai topinya yang benar. Iya, kalau aku tadi sama kayak Bunda, ceritanya itu ada beberapa memang memang tahu dari teman-teman aku langsung. Yang keluarganya, mohon maaf nih, yang misalnya dia punya kekayaan. Ada deh siri keluarganya, tapi dibikin kagak meninggal, tapi dibikin kayak gila. Iya, bener. Jadi gini, diri dia dibikin kayak ketakutan. Kayak kamu takut. Aku kan ketakutannya mendasar. Kalau dia kagak bisa ucuk-ucuk siang hari. Nggak, yang kayak gitu tuh aku jadi ke psikiater nih. Terus dia ucuk-ucuk. Tapi kalau psikiater itu belum tentu kita kenapa-napa. Aku betul. Ada kok ke psikiater, kita perlu waktu. Konseling. Iya, selling kan. Apa selling? Konsuling. Konsuling, gini dong. Iya, 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 seperti itu. Terus? Iya, jadi, apa namanya? Apa? Dia siang-siang. Siang-siang dia takut. Terus malam-malam takut. Nah dia karena ketakutan sama dirinya sendiri, akhirnya meninggal karena ketakutan. Meninggal gitu. Karena ketakutan. Usut punya usut. Ya itu keluarganya agak seneng kalau dia itu kaya. Itu santet beb berarti. Oh, bukan tumbal. Oh. Itu bukan tumbal. Emang tumbal santet? Oh beb sih. Iya, abis kalau ceritanya urucun, cumbur kan yang abis aku kayak kita kan udah teman banget ya. Iya. Jadi lagi dekatnya bakal beb. Kalau gitu. Itu mah bukan tumbal, itu mah santet berarti. Kalo guna-guna. Yang ini kan untuk mensukseskan sebuah misinya dia kan. Iya, bisa jadi. Mengenai Halloween, kita mau bahas mengenai Halloween juga sebelum ke tempat ini lagi. Jadi ini aku bacain menurut hasil riset yang bisa kalian temukan juga di internet ya. Ternyata Halloween atau Halloween, Halloween, WN atau WIN? WIN. Halloween, WIN. Awalnya di tahun 1785 dan berasal dari kekristenan. Buat umat Nasrani berarti ya. Kata Halloween berarti malam yang dikuduskan atau malam suci. Halloween adalah tradisi Celtic kuno yang dikenal dengan nama Festival Samhain, akhir musim panas menuju autumn. Saat itu orang-orang menyalakan api unggun dan mengenakan kostum untuk mengusir hantu. Nah ini antara aku meminta pendapat ya masing-masing. Samhain juga dianggap sebagai waktu berkomunikasi dengan orang mati. Selama perayaan, bangsa Celtic mengenakan kostum biasanya terdiri atas kepala dan kulit binatang dan berusaha saling menceritakan nasib satu sama lain guna menakut-nakuti dan mencegah roh jahat untuk menghampiri mereka. Api unggun juga dipercaya untuk mampu melindungi mereka selama musim dingin yang akan datang. Selain dari tradisi mitos yang ada, perayaan Halloween juga menghindari orang-orang menghindari bertemu dengan kucing hitam yang katanya akan membawa sial. Gagasan ini berakar pada abad pertengahan ketika banyak orang yang percaya pada penyihir menghindari deteksi dengan mengubah diri mereka menjadi kucing hitam. Dari cerita ini, kita enggak gak sih mirip sama sesuatu? Kita? Iya. Siapa? Kita berempat. Tiba-tiba ngap banget. Iya, jangan pergi dong. Wah, ada siapa itu di luar bentar sana? Siapa itu, Kang Yana ya? Kang Halloween. Erwin, iya dia nyudut aja di pintu tadi ya. Iya. Sampai 3 kali.
Kalau gua maksudnya sepani buang tadi lu genggam-genggam sekarang lu singgah. Ih, di toilet. Siapa kamu? Apa? Gak usah galak-galak. Hitam lagi. Terus bentukannya kayak gini. Ajak ngomong deh. Jalannya patah. Kayaknya kalau mau mau diajak ngomong. Allah ilah 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 hayul koyul lantan kusus wala namu maafis samawati maafil ar manja haji asfaru indahu illa biizni ya'lamu ma baina aydihi wa khalfahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Erwin. Kan udah dibilang jangan bangun aja, lu tadi ngumpet itu main HP. Erwin ngapain tong kemari-mari? Kan udah bilang tadi. Dia tadi melipir aja, Bi. Bi, apaan Bi? Baby. Romain. Jangan ngomong pikirannya. Tadi apa yang masuk ya, Cis? Gak kelihatan, aku cuma ngeliat cahaya hitam aja. Nyelimutin kayak mukanya ketutup sama cahaya hitam. Meski? Belum ngeliat mau. Iya. Itu sosok yang laki-laki yang kayak genderuwo itu. Oh. Tapi memang gak gak hanya satu sih. Ada beberapa. Mungkin salah satunya yang masuk. Kita keluar dari kamar mandi. Bisa dapat motonya nggak sih? Mau dong war? Ada di bawah buat itu. Makasih. Siapa sih Mimi? Ya boleh. Anu-anu juga. Kamu minum? Kamu minum gak, Bi? Ih, siapa sih, Bibi? Enggak, aku manggil Bunda. Dasar Nangis. Dari tadi tuh suara nangisnya. Coba ditelusurin, telusurin deh. Di atas, ke atas yuk. Yakin? Kagak, maksudnya supaya kita tidak penuh dengan ke apa? Nanti juga kita akan ke atas. Karena ini ganggu psikologi kita tahu. Ganggu psikologi. Bener, ya kan Pak? Dia makin penasaran, tapi dia nyuruh orang. Iya. Tapi minimal ada perkembangan Bun. Iya. Gak langsung kabur ngibrit, iya kan? Iya, karena ini yang bikin kita jadi apa sih ini? Apa sih? Harus dipercahkan masalahnya. Ih mantap. Kita yang malah apa sih War? Lagi ngibur diri sendiri. Tadi lagi ngebahas tentang Halloween. Halloween ya. Artinya ini seperti salah satu budaya kita juga sebenarnya. Upacara adat Bun. Aku nggak tahu, tapi Cici suka Halloween karena mungkin menurut dia lucu gitu kayak pesta kostum gitu. Karena nanti juga anak-anak kayak ada Halloween gitu. Oh, kalau itu sebenarnya lebih ke pesta kostum. Iya, sebenarnya. Karena kostum yang digunakan juga bukan yang menakutkan. Enggak. Tapi kostum lucu, burger, lucu. Sandwich. Iya. Tahun lalu ay jadi ini, jadi Star Wars. Iya. Tahun lalu. Kamu? Tahun lalu aku jadi apa ya? Bunda jadi princess apa gitu? Iya. Kamu jadi apa? Aku jadi Frisbee. Kamu jadi apa? Aku jadi anak SD. Itu omongan aku tadi. Tapi tadi ya kita pada saat ke toiletnya aja tuh gelap banget. Kalau buat di toilet orang biasa itu benar-benar gelap dan posisi bathtubnya tuh enggak banget sih. Iya. Ayah sih baru sekali ya masuk toilet ubinnya hitam. Sampai semuanya hitam. Sampai ke tembok-temboknya. Bukan hitam kotor ya, tapi ubinnya hitam. Hitam black. Emang dia pasangnya warnanya hitam. Kok bisa ya? Kok kamu ketawa? Enggak, aneh aja. Itu tahu. Kan kamu bilang tadi, orang di sini kan yang punyanya assalamualaikum. Apa itu?
yang punyanya kan ngadain ritual kan, mungkin itu salah satu syaratnya. Sebenarnya bukan yang punyanya, mungkin ya itulah ya yang sengaja memanggil dan meritualkan upacara-upacara itu. Gitu. Halloween ini kalau aku baca tadi mirip sama ngaben nggak sih sebenarnya? Ingat gak waktu itu kita pernah cerita tentang ngaben? Oh iya. Sebenarnya ngaben itu adalah upacara untuk mengusir roh-roh jahat yang ada di jalan. Di mana? Ada apa? Suara lagi. Apa suara lagi? Lagi ya. Mobil. Oh. Di mana ogoh-ogoh itu sebenarnya digunakan, kalau kalian nonton Untold Story Jilid 3, digunakan untuk menakuti roh-roh yang ada di jalanan. Tolak bala ya? Tolak bala. Jadi itu sebenarnya adalah malam yang disucikan juga untuk membersihkan rumah-rumah dari roh jahat gitu kan ya? Gak mau nanya aku. Nanya terus, kalian sih bertiga tepatnya. Terus apa persamaannya maksudnya dari Halloween? Iya sama. Iya juga buat niatnya untuk membersihkan dan kenapa itu serem-serem karakternya, karena kan buat kayak mewujudkan. Tolak bala juga. Iya. I know. Tapi kalau di luar negeri ada juga yang sengaja buat ngejadiin itu tuh momen kak. Banyak banget orang-orang yang berani melakukan pembunuhan di malam Halloween. Yang ngebunuh siapa? Apa? Ya karena kan kalian pesta kostum, pakai kostum nggak? Jadi nggak ya, ketahuan. Gak. Mungkin mereka berpikirnya nggak akan ketahuan. Ya. Tapi ternyata tetap aja ketahuan. Inilah KBP tuh meluruskan sebenarnya ceritanya. Ya. Di sini itu arti sebenarnya Halloween, malam yang dikuduskan, tapi dimanfaatkan oleh salah satu ya orang lah, namanya Ronald Clark O'Brien, di mana Ronald ini membunuh anak-anaknya dengan permen yang mengandung sianida. Jahat banget. Oh ilah kompak amat. Iya kan Bi? Iya Bubu. Karena kan sebenarnya dia ada masalah ekonomi, terlilit hutang, tapi dia mencari solusi, bukannya solusi yang baik. Tapi malah? Malah solusi yang gue bunuh anak gue, mungkin apa sih solusinya kayak gitu? Ada pengaruh juga kali ya dari makhluk di sana. Soalnya kan kalau di luar negeri itu hantunya nggak serem-serem, tapi mereka menyesatkan, kayak gitu bun. Jujur dan boleh minum lagi nggak? Boleh. Pahit bibir aku. Hari ini, bukan hari ini. Sekarang, sumpah. Apa? Ini lagi panas-panasnya. Pengap-pengapnya. Iya, udah aku lagi kayak ngerasain kayak panas banget gitu. Kalau untuk malam-malam perjanjian dengan jin gitu ya, ada malam khusus nggak, Cis? Kalau ditanya tentang malam khusus, sebenarnya bukan malam khusus tapi tanggalan dan hari. Itu sama aja kalau misalnya banyak orang yang bilang hari lahir kita gitu-gitu harus disamarkan atau jangan sampai ketahuan hari atau tanggalan Jawanya atau Chinese-nya, kan itu beda-beda ya Bun ya. Itu tuh gak boleh, karena emang ada hari-hari dimana yang dalam hitungannya tuh fisik kita sedang lemah gitu. Nah biasanya kalau misalnya yang ditumbalkan itu pasti dukunnya tuh udah tahu jamnya. Oh ini pakai dukun juga nih? Tumbal kan? Iya, yang kayak perjanjian gini pakai dukun juga? Pasti. Jin, pengantar. Jin itu kan kayak itu sesuatu yang dia puja, tapi dia pasti mencari orang yang paham. Gak mungkin orang ucuk-ucuk, orang gak ngerti apa-apa terus dia coba-coba gitu. Iya benar. Kalau yang coba-coba biasanya dimanfaatkan sama jin-jin yang ngerasa, oh lo nyari nih yang kayak gini, gue seolah-olah menjadi jin yang kuat. Tapi kalau yang benar-benar real, orang melakukan pemujaan terus juga perjanjian kayak gitu, pasti harus ada orang yang mengerti. Harus ada orang yang benar-benar paham dan pernah melakukan itu dan berhasil biasanya. Ada gak sih di malam-malam tertentu pada saat astagfirullahaladzim. Siapa? Jangan gerak. Jangan suruh gerak. Siapa kamu? Kurang guru. Ada bangun di sini. Kamu di sini. Bangun di sini kamu. Siapa kamu?
bisa jawab gak? Ini gak mau bicara apa. Udah lo keluarin aja nih. Tangan. Jai. Enggak aman, aman. Film Dono aja itu kepreset. Malu. Ngapain di luar? Tadi di depan Anggo. Ari kan dulu di situ, tiba-tiba di sini. Enggak tahu, sumpah tadi di depan lagi megang handphone, enggak tahu ini handphonenya juga di mana. Apa yang dirasain, Jar? Kenapa? Kenapa? Rusak juga nih. Si mulat. Kayak tiba-tiba ada yang ngomong, ada yang bisikin, aku mau ngomong gitu. Terus tiba-tiba, ya udah, aku tiba-tiba enggak tahu. Kayak terbawa gitu. Duh, jangan lamun terus, jangan lamun. Jangan kosong pikirannya. Yuk, dibawa ke depan. Yuk, sempat nih. Jangan tadi, Cien. Pelan-pelan. Sayang, aku nyerawat dong. Kepala pendek. Kepleset di situ. Lagi apa kecelakaan? Bukan, tadi lagi di situ kan. Ubinya becek. Terus lagi apa pakai celananya terang? Gerah. Blok-blok. Becek enggak? Bun. Sakit, kita mau. Oke, kalau kayak gitu. KBP lovers. Kita sebelum kita break dulu sebentar. Ini Bunda mau bacain kuisnya. Kuisnya adalah fenomena gaib apa yang pernah terjadi di balai ini. Dan ada 500 ribu untuk orang pemenang ya. Sebentar lagi kita akan balik lagi. Jadi kalian toilet dulu, minum dulu. Nanti kita habis ini ngobrol sama Marsha ya. Iya, udah lama gak ketemu Marsha ya. Aku juga udah lama gak ngobrol. Ih, berduaan aja situ, anggap aja kita gak ada. Apaan sih, kamu kan panggil baby-baby. Ini baby aku nih, Bi. Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk, sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam, gurih. Dengan sambal merah pedas, membara. Menu spesial, misteri, menu kakak, menu adik, sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia. PT Media On Superkasa merupakan media company with strategy concept. MOP Channel resmi diluncurkan pada bulan April 2019. Dari saat pertama diluncurkan, MOP Channel sudah memberikan strategi pemasaran dengan mengikuti tren terkini. Pertumbuhan jumlah subscriber dan viewers organik yang sangat cepat, MOP Channel sukses mendapatkan lebih dari 6,5 juta subscribers kurang dari 2 tahun. Adanya suguhan program-program berkualitas dan terkini membuat MOP Channel menjadi alternatif tontonan yang update, edukatif, dan inspiratif. Di antaranya, anyway, kita hari ini udah siap juga membawakan berita-berita pasti yang oke-oke banget, yang pasti itu selalu update buat Super. Sekarang di belakang kita juga lagi ada yang ngikutin kok. Lagi ada yang ngikutin jalan, jadi kayak kita jalan sama langkah. Ini dia ngikutin juga. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Kopos semakin menjadi ayah buat kita. Mainan yang bunyi-bunyi. Apa yuk? Itu.
Selain mengelola YouTube MOP Channel, terdapat juga beberapa channel YouTube lain yang berada di bawah naungan kami, seperti Ivan Gunawan Channel, Kenta Manis Channel, MOP Kids, serta sajian musik spesial dalam MOP Music Channel, di mana pada setiap video klip yang dihasilkan dalam MOP Music Channel selalu menjadi trending dan juga memiliki jutaan viewers. Media On Superkasa memiliki unit bisnis lainnya yang bernama Happening. Happening berfokus pada advertising dan media service, diantaranya sebagai event creator, promotor, dan kebutuhan advertising lainnya. Pada penghujung tahun 2020, MOP Channel dan Happening yang berkolaborasi dengan tiket.com sukses membuat gebrakan baru, yaitu memunculkan tontonan horor eksklusif Kakak Beradik Podcast Untold Story Tanah Pasundan. Di mana event yang menghasilkan besarnya animo masyarakat ini berhasil menjual 70.000 tiket. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share MOP Channel di YouTube agar kamu selalu update dengan program-program unggulan kami. Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk, sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam, gurih. Dengan sambal merah pedas, membara. Menu spesial, misteri. Menu kakak, menu adik, sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia. PT Media On Superkasa merupakan media company with strategy concept. MOP Channel resmi diluncurkan pada bulan April 2019. Dari saat pertama diluncurkan, MOP Channel sudah memberikan strategi pemasaran dengan mengikuti tren terkini. Pertumbuhan jumlah subscriber dan viewers organik yang sangat cepat, MOP Channel sukses mendapatkan lebih dari 6,5 juta subscribers kurang dari 2 tahun. Adanya suguhan program-program berkualitas dan terkini membuat MOP Channel menjadi alternatif tontonan yang update, edukatif, dan inspiratif. Di antaranya, anyway, kita hari ini udah siap juga membawakan berita-berita pasti yang oke-oke banget, yang pasti itu selalu update buat super. Sekarang di belakang kita juga lagi ada yang ngikutin kok. Lagi ada yang ngikutin jalan, jadi kayak kita jalan sama langkah. Ini dia ngikutin juga. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Jadinya Yakopo semakin menjadi ayah buat mainan yang bunyi-bunyi. Apa yuk? Neto. Selain mengelola YouTube MOP Channel, terdapat juga beberapa channel YouTube lain yang berada di bawah naungan kami, seperti Ivan Gunawan Channel, Kenta Manis Channel, MOP Kids, serta sajian musik spesial dalam MOP Music Channel, di mana pada setiap video klip yang dihasilkan dalam MOP Music Channel
selalu menjadi trending dan juga memiliki jutaan viewers. Media On Superkasa memiliki unit bisnis lainnya yang bernama Happening. Happening berfokus pada advertising dan media service, diantaranya sebagai event creator, promotor, dan kebutuhan advertising lainnya. Pada penghujung tahun 2020, MOP Channel dan Happening yang berkolaborasi dengan tiket.com sukses membuat gebrakan baru, yaitu memunculkan tontonan horor eksklusif Kakak Beradik Podcast Untold Story Tanah Pasundan. Di mana event yang menghasilkan besarnya animo masyarakat ini berhasil menjual 70 ribu tiket. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share MOP Channel di YouTube agar kamu selalu update dengan program-program unggulan kami. Kembali lagi di Kakak Beradik Podcast, malam hari ini masih live 2 jam dari tempat ataupun Balai Pelaminan Jin. Di sini banyak tenaga kerja wanita yang dengan sengaja ditumbalkan untuk dikawinkan sama jin biar kaya. Ya bukan, kita nggak tahu. Intinya untuk keuntungan. Ya. Tapi kalau misalnya tumbal itu berarti dia emang sadar melakukan perjanjian. Kalau misalnya orang yang disantet gitu kan mereka nggak tahu gitu kan ya. Iya. Kalau santet itu kan kadang nggak tahu. Kalau ini tumbal itu berarti orang yang melakukan ritual itu dia sadar kan, dia melakukan ritual itu kan. Dan dia sadar kalau dia harus menumbalkan orang lain, gitu. Jadi dia istilahnya secara nggak langsung dia membunuh orang. Iya, tapi dengan dia sadar kan? Iya. Bedanya dia nggak ngebunuh pakai tangan dia sendiri. Sama gitu. Jin. Terus dia kan dikawinin sama jin. Anaknya apa? Tebo. Tebo apa? Tebo apa? Sama genderuwo. Tebo yang anak genderuwo tau gak? Kan yang dulu ada di pameran. Iya. Ada bun dulu pas kita kecil di Indonesia itu ada pameran Tebo katanya anak genderuwo. Itu iya. Benar apa enggak ya? Enggak. Aku enggak tahu maksudnya. Iya, enggak tahu, tapi iya, enggak tahu. Kalau yang itu yang jin. Kalau yang jin. Ih, gemes ya mulai gitu kan sih. Apa sih? Enggak, kalau jin berarti kan sadar juga dong orang yang dikawinkan sama jin. Enggak. Itu dia tadi makanya bunda nanya. Sosoknya ketika dikawinkan sama jin, orangnya melihat jin ini berubah bentuk menjadi manusia ataukah di alam mimpi gitu kan bun maksudnya. Iya. Berarti terhamil. Ih, susah ya ngomong kan sama Anwar. Lu abis ini pulang, lu nonton Kakak Beradik Podcast. Iya, ya? Tahu maksudnya gue. Lu nonton penjelasannya deh. Enggak, mas aku ntar dia hamil enggak? Si orang yang ditumbalin gitu kan masih itu, hidup. Udah dijawab dulu. Oh, dia malih. Tanya lagi sama dia. Iya kan aku tuh pengklosian lagi. Hah? Penjawaban. Iya, iya, iya. Waktu I pergi kemarin, libur 1 bulan lebih. Kemana? Kuliah kan. Oh iya, kesana ya? Iya. Ada dua yang mau aku bahas, bun. Jadi ada satu yang Cicis belum berani ceritain waktu I video call sama Cicis. Sama satu lagi ada Larasati sekarang yang sering ikut sama kita. Nih, iya belakang. Ini nggak tahu ayah bakal ngomel apa enggak ya? Kenapa? Biarin aja dia ngomel. Tapi Larasati itu adalah makhluk makhluk yang pernah bunda pernah diceritain nggak sama ayah soal Larasati? Tanya deh. Jadi kenapa namanya Larasati? Ayah di badannya ayah itu ada salah satu penunggu. Hah? Cicak bunyi. Berarti benar. Disupport sama cicak. Merindingnya sampai ke kaki aku. Maksudnya gimana? Jadi di badannya ayah itu ada makhluk yang menempel dan mengikuti ayah. Ayah tahu? Ayah tahu dan sudah dicoba. Kenceng banget. Dia nggak setuju, nggak setuju diceritain. Jadi di badannya ayah itu ada penunggu yang ayah juga gak paham karena ayah masih kecil waktu itu. Yang tidak mau keluar dari badan ayah dan namanya Larasati. Hah? Jadi waktu ayah pergi terus ayah lihat sosok Larasati di sini agak sedikit kaget kenapa bisa ada nama Larasati sebenarnya. Boleh diambil gak sih Ngi Larasatinya bentar?
Boleh ya? Ayo penasaran banget sebenarnya. Sekarang ini ada siapa sih di dalam si Laras hati ini? Oh, pengisian itu. Nyamuk ya? Bentar ya. Kenapa, Bun? Digigit nyamuk. Bun. Oh. Alhamdulillah ya Allah. Di sini jadinya. Jadi kok alhamdulillah ini tempat Bunda. Mau ngomongin itu si Larasati. Larasati ini sering kita bawa dan boneka menjadi salah satu media mereka juga untuk bisa berdiam. Tukeran dong sama perempuan. Kan enak tahu laki, perempuan. Enggak boleh gitu, Anwar, sini. Tukeran. Dia tuh posisi aku duduk di sini itu ketutupan kamu. Kamu tuh dari tadi ketutupan aku. Coba kamu lihat angkol, pasti kelihatan jendela itu. Iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa sih ini aja, Bro. Kan dari tadi aku diem gara-gara terus di. Bi, kok bi enggak boleh. Ya. Kalau maksudnya kalau. Pakai ear. Terus kalau kita enggak tahu siapa yang sudah ada di dalam sini. Tapi minggu lalu di Jalangkung yang I mainin sudah ada satu. Itu siapa yang geprakin kaki? Sudah ada satu sosok yang mengikuti Jalangkung namanya Ali. Kalau di sini kita tanya Anwar sama Bunda dulu. Begitu ngelihat Larasati apa yang dirasain? Karena pasti auranya beda. Astaga. Halo. Oh, salah katum. Apa? Ada yang jatuh? Kedorong. Kedorong atau apa sih? Ketutup. Lah, bukannya yang dari tadi kayak gitu ya? Enggak, tadi kayu nggak ada ya? Oh, tadi kan pintunya kebuka ya? Iya benar. Permisi. Ada yang mau kamu komunikasikan? Kok aku ngedengar banyak orang la ilaha illallah, la ilaha illallah sih? Kita lanjutin mungkin, Bun Anwar. Apa yang dirasain ketika Larasati sudah bisa nemenin kita di sini? Kayak ada, kalau yang aku rasain dia kayak ada satu sosok yang dingin gitu loh. Kayak diem aja tapi gimana sih? Mengamati ya? Dingin tapi aku gak tahu bener atau enggak. Anwar? Kayak kalau aku mah dari awal yang udah ngeliat Larasati yang dibawa sama Kak Bundil ya kan? Kak Bundi. Itu udah ngerasa itu tuh bukan kayak boneka mainan. Kayak dia tuh orang hidup tapi dia diem aja. Diem aja gitu ngejogok. Bukan kayak pajangan gitu. Iya, kayak ada isinya gitu. Cuma enggak tahu karena aku emang orang enggak bisa ngelihat kan. Dia enggak tahu itu isinya apa. Ngerasa aja gitu. Kayaknya ini ada isinya nih orang gitu. Ada nafas lagi? Iya, ada nafas di sini di klepon. Klepon maku. Klepon. Cis. Ada siapa di sini? Aku tuh gak pernah suka sama boneka ini. Kenapa? Yang pertama, dia tuh kayak selalu, dia senyum, dia ramah, tapi kayak ada maksud di senyum. Yang Bunda bilang, dingin ya, ada mengamati. Ada maksud di senyumannya, matanya kayak sekarang nih, harusnya kan menghadap ke sana. Tapi kalau kamu lihat dari samping, matanya ngarep ke kita, kayak tetap melihat ke bawah. Iya kayak julid. Kayak sinis, julid. Gini. Ya dia kayak diem gitu aja kayak. Iya. Itu yang pertama, yang kedua mungkin karena ini memang media untuk penunjuk ada apa di tempat kita. Jadi yang masuk tuh kan pasti yang lumayan kuat, berkali-kali ganti-ganti ya. Jadi kalau lagi ada yang masuk kayak sekarang gini, ya dia nunjukin kalau ya mau apa, gitu. Ini tempat saya gitu. Lebih penjaga berarti? Kayak nantangin. Oh, nantangin.
Tapi sebenarnya kan ini media yang dipakai untuk ke arah yang positif ya. Maksudnya kayak lebih ke baiknya gitu loh, nunjukin dan lain-lain. Tapi yang masuk tuh gak semua yang positif gitu. Iya gimana? Ya, oke. Gak, aku ngeliatin Angkel sama Vincent agak ngomong tapi cuma tatapan kayak berdua tuh kayak udah paham gitu mau ngomong apa. Ya iyalah, kita mau koneksinya kenceng. Siapa itu yang tolong? Ada yang minta tolong. Siapa? Coba dicek deh. Ada orang minta tolong, Siapa? Kita jangan ngomong di mikrofon, dia enggak dengar kita dong. Ada yang teriak lagi, gitu. Ada yang masuk deh kayaknya. Ada yang masuk nih teman-teman kita, cuma dia ngumpet. Ada Bu Dina. Aku balikin ya. Ada. Ada. Coba kau blak di absen teman-temannya dah. Besok bikin absen dari urusan 1 sampai besok berapa disebutin namanya. Hah? Takut tiba-tiba hilangan. Siapa yang tolong Bu tadi? Anak ayam cantik. Bajunya bagus. Tapi aku mau tahu dong, kalau misalnya emang dia orang yang dulu punya di sini itu, dia kan menumbalkan orang, otomatis kan dia yang membuat perjanjian. Tapi kenapa dia kabur? Jangan berdua-dua aja kasih tahu. Ini yang lagi mau dikasih tahu, itu yang kayaknya perlu kita pecahin nanti pada saat jalan-jalan malam kali ya Bun. Soalnya belum dapat cerita yang jelas banget sedetail apa tentang kejadiannya. Terus kalau dia makhluk-makhluknya pasti makhluknya lebih pada kayak nantangin, kayak oh kalian datang ke sini untuk memberikan nyawa kalian, kayak gitu-gitu omongannya. Terus aku juga masih penasaran sama sosok yang bilang nanti kita main petak umpet ya. Itu juga kayak kenapa? Ya apa? Ih, makanya nanti sampai rumah nonton Kakak Beradik Podcast. Tadi udah dijelasin, Tanjol. Aku udah denger, cuma aku ke ini, ke distrek. Ngau amat. Karena aku takut, kok marah, Be? Gak boleh. Gak boleh gitu. Kita lanjut mengenai perkawinan jin juga. Ada mungkin teman-teman yang punya pengalaman perkawinan jin? Ada perkawinan jin. Kalau perkawinan jin berarti dia tahu kalau dirinya kawin sama jin. Perkawinan jin ini macam-macam. Ada yang mungkin manusia dan jin. Dan katanya waktu itu pernah ingat di Cirebon, di Cirebon di lokasi Kakak Beradik Podcast Untold Story jilid 2 yang kita nggak jadi itu, itu di pabrik gula Bun, katanya jinnya menikah. Sama? Katanya mungkin nggak, makanya jin dan jin. Hey, nggak, matanya jangan kemana-mana, ada siapa? Ada yang kayak pakai makeup kayak kita juga putih tapi di kaca, kayak nempelin kepalanya juga. Serem sih. Dia makeup atau mukanya emang kayak gitu? Ya kayaknya dia ngikutin ngeliat kita kali ya. Soalnya ini kita serem banget. Semakin luntur malah makin serem gitu loh kita. Pertanyaannya Bunda, dia makeup apa emang mukanya begitu kan? Dia emang Bunda. Iya sih, hantu gak ada yang Bunda. Hantu mukanya emang udah Bunda positif banget. Aslinya begitu Mas Mek. Dia dandani dulu hantu. Dia ikut ke rukol tadi kesini jam 6. Suruh makeup dulu. Mana ada. Auto kabur. Iya, perkawinan jin. Ada yang cerita tentang perkawinan jin? Iya, boleh, Tom. Ya jangan dia kawin sama jin lagi si Tommy. Kan ada pengasihan. Biar kawin sama jin biar kita mendapatkan segala sesuatu hal yang kita inginkan, kaya. Kau nanti pernah ya? Hah? Kau tahu banget. Dulu kakek aku. Ups. Hah? Dulu kakek kamu? Enggak, maksudnya enggak, kakek aku kan punya ilmu kayak begitu. Maksudnya? Apa sih maksudnya? Kakek aku tuh tahu ilmu-ilmu begitu, makanya aku kayak sedikit tahu. minta tolong dibelokin. Tapi emang dia pernah mimpi, pernah mimpi. Lama-lama gue coba jempot jantung di sini. Jempot jantung. Iya Tommy, pernah ini, pernah mimpi. Pernah ada pengalaman. Pengalaman bukan mimpi. Pernah ada pengalaman. Pengalaman kamu? Iya, pengalamannya itu story di
salah satu sahabat aku. Oh sahabat, bukan sahabat. Kakak ya kan yang dinikahin Jin. Eh ini ya, kita masih ada ir satu loh. Lu jadi buat Omi. Omi kalau mau, sorry. Iya. Aku gak bisa. Makasih. Oh sekotak gila. Bentar, dari sini aja. Biar gak kena ke kaki. Terus? Oke. Kisahnya nyata dari salah satu sahabat aku dari kecil, cuma aku nggak mungkin nyebutin namanya. Ya, sebut saja dia A. Mawar. Ya sebut saja A lah si A. Kasian tau nggak si Mawar? Tahu nggak ada tahu ya. Apa-apa kan dong. Oh iya benar. Jadi si A ini sahabat aku dari kecil. Dia pacaran nih dengan seorang wanita. Nah pacarannya itu terjadi di waktu kita sama-sama SMP. Allah Akbar, angka kenapa? Gimana caranya kamu ngawininnya, ha? Ini jangan ditanya gitu dong, Allah. Sedurnya. Bersetubuh sama kamu? Ya. Gimana? Sini. Gimana? Titiknya yang mana? Iya. Ih, jorok sih titik banget. Titik? Titik lokasi, loh. Di sini tempatnya berarti? Iya. Bagaimana cara bersetubuhnya? Bagaimana caranya? Kamu bersetubuh sama saya, bangsa manusia. Siapa enak aja ngajak-ngajak bersetubuh. Sebenarnya itu cuma cara kamu untuk mengganggu pikiran kita aja kan. Maksa ya Jin. Jangan diputar layar teman kita. Keluar. Ini badan orang sakit lu kayak yang begini, lu makan setan, badannya melengkung. Nah, orang lu digituin. Keluar enggak? Ini bagaimana lu bisa jadi ketawa enggak tuh? Tapi udah nyampe patah tulang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati kita makhluk yang berbeda. Keluar enggak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jang. Allahu Akbar. Kau Jang? Kau Jang? Kau Jang. Jang. Kau Jang? Jang. Kau Jang, ini namanya Jang. Dari tadi sih. Bu Iqbal. Pak Iqbal habis. Tuh. Kayak angin gitu. Iya, makanya ini. Ternyata di belakang tuh ini kolam. 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 Jadi apa? Kolam renang. Bukan, kayak kolam ikan taman gitu. Tahu enggak kayak rumah zaman dulu kan biasanya ada taman bun yang di temboknya itu ada batu-batu. Iya. Nah, ada air mancur. Ada air mancur di bawahnya kolam sama ada jembatan. Tapi karena memang sudah lama kosong, tanamannya sampai nutupin kolam.
Ilalang. Ilalang. Orang tadi aku mau turun dari mobil aja aku kirain ini kita di tengah hutan atau kayak gimana? Soalnya kan tinggi-tinggi banget. Hati-hati kan, Mas. Padahal ini bagus tahu. Ya udah kos di sini deh. Iya, di kamar sewa kayak gitu. Aduh, enggak. Kan buat taman apa? Pasti gitu. Taman apa di sini? Apa sih rasanya? Garden ke pasti sih. Garden. Yuk, kita bawa keluar yuk. Sumpah ini tempatnya kita nggak bisa bicarain lagi ya bulu-bulu. Bulu-bulu. Subasa. Udah tadi aku pakai tisu basah pakai tisu. Berapa nanti? Angkel tuh butuh tisu nggak? Ya kan. Bulu-bulu sama ini. Boleh dilanjutin kawinan tadi, Cez? Si Tommy? Iya. Sorry. Tentang kawinan sama Cinta dengan kamu. Iya, temen aku. Pakai itu ya, terus? Jadi tadi sampai temen aku punya pacar pada saat SMP ya? Cewek ya? Cewek. Cewek dan pacarnya itu cerita ke temen aku. Kalau orang tua si pacarnya itu ada pernikahan atau perkawinan dengan jin. Padahal posisinya si ibu ini single parent. Si ibu single parent dan kita cerita ke teman-teman kita, enggak ada yang percaya. Ah, masa sih? Masa bohong-bohong. Nah, singkat cerita mereka masih pacaran tuh sampai kita SMA. Ya kurang lebih 4 tahunan lah. Nah, selama 4 tahun itu anggota keluarganya si pacarnya itu ada satu orang tuh yang meninggal tiap tahunnya. Kenapa? Pokoknya ada aja, entah itu sakit, kecelakaan. Jadi setiap tahun itu salah satu anggota keluarga dari orang tuanya si pacar teman aku itu ada yang meninggal. Berarti menjadi tumbal ya, menjadi korban. Menjadi tumbal, tapi seiring berjalannya waktu setiap tahun itu rumahnya tuh makin megah. Ada suara apa? Kenapa? Apa itu? Kenapa? Hah? Apa? Ada apa? Enggak, terus. Rumah siapa yang makin besar? Rumah si orang tua pacarnya teman aku itu. Jadi tadinya waktu pacaran itu rumahnya kecil. Kita kan sering main bareng ke rumahnya. Rumahnya tuh enggak segede pokoknya 4 tahun berikutnya lah. Jadi setiap tahun itu anggota keluarganya ada yang meninggal. Kaya. Dan rumahnya makin besar. Padahal dia posisinya enggak kerja dan single parent. Warisan kali. Nah aku gak tahu deh, tapi si pacarnya itu cerita ke teman aku. Dan udah diwanti-wanti jangan cerita ke siapa. Hai, lassalam. Tapi ini kakak ceritain ke kita. Iya, iya. Tapi aku gak nyebutin nama kan, gak nyebutin siapa. Takut interaksi kan. Ini tahun berapa nih? Kalau tahun ini mungkin dia main kripto kali, diem-diem kaya. Mungkin ya. Itu kapan kejadiannya? Kejadiannya sekitar tahun 2005-2006 lah. Jauh banget lama ya? 2006, iya. Udah lama sekarang banget. Itu sahabat, temen aku tuh ya sampai sekarang udah gak pacaran. Cuma emang ceritanya emang dari dia emang gitu. Masih kaya? Masih kaya, sampai sekarang malah usahanya makin besar. Dan kita gak tahu itu benar atau enggak sih. Tapi kenapa ya kalau pernikahan jin yang kita temuin tuh banyaknya perempuan. Ada gak yang menikah sama jin? Dulu ada film Susana. Iya kan, yang menikah dengan Susana kan laki-laki semua. Oh iya, benar. Biar kaya. Makanya nggak selalu perempuan. Yang pertama nggak selalu perempuan. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya memang orangnya yang mau melakukan perjanjian, apalagi kayak yang tadi disebut ya untuk kekayaan. Kan tadi bilang ada yang meninggal, terus dia si ibunya itu menikah dengan jin, terus jadi kaya. Yeah. Nah kalau kayak gitu ya kita misalnya nih aku mau kaya ya aku harus menyerahkan diriku. Kalau aku laki-laki ya laki-laki. Pernah dengar nggak sih tentang dia harus bersemedi selama berapa puluh hari atau berapa belas hari, lalu dia akan bertemu dengan siluman, nanti dia menikah. Tahu. Pernah dengar itu nggak? Yang katanya ada ruangan yang dilarang banget keluarganya untuk masuk. Itu ruangan khusus si bapaknya aja. Itu sering banyak banget yang menikah sama jin itu laki-laki. Apalagi kalau untuk uang ya rata-rata. Kekayaan ya. Kekayaan, jabatan. Untuk jabatan, iya. Kok tahu sih? Ayo, bingung kan jawabnya. Kali gue pernah bilang, ada knowledge sedikit yang gak kau tahu. Knowledge. Gitu. Ada yang paham, pokoknya paham dikit lah ya. Iya, jadi kayak I know gitu lah. Tapi yang aku mau nanya, kan tadi katanya mamanya itu gak kerja sama sekali. Jadi karena dia nikah sama jin, terus tiba-tiba duitnya jatuh gitu. Nah. Hah?
Iya maksudnya aku bingung gitu. Iya kayaknya kita bingung dapatnya dari mana, kayak teknis dapat duitnya tuh gimana ya? Iya dong. Dipeti, kalau yang dicerita-cerita di TV dipeti tahu. Abis kawin gitu, kawin cicit-cicit. Kalau setahu aku yang di Solo tuh kayak karung ya, karung tuh ditaruh di atas atap atas lemari atau di sesuatu rumah yang diumpetin gitu. Jadi karungnya tuh emang awalnya kosong, tadi di berjejer tuh kosong. Nah, selang berapa lama itu ntar tiba-tiba ada uangnya. Pernah lihat? Aku pernah dengar di daerah salah satu gunung di Solo, di daerah Tawang Mangu, itu Gunung Lawu. Nah, di situ tuh biasanya ada yang kayak gitu-gitulah. Sugihan. Enak banget ya, gak kerja kaya ya? Ih jangan enak banget. Oh, tapi kan ada tumbalnya, ada masalah. Iya, harus ada yang dikorbankan. Ada. Allahu Akbar, kencang banget ini, jelas sekali. Permisi, ada yang mau komunikasi? Allah. Bicara. Kenapa emang? Gak ada yang ganggu kok. Siapa yang ganggu? Kamu yang ganggu. Kalian! Eh kamu tiba-tiba masuk. Mau apa? Mau apa? Mau apa? Diam. Pergi. Dia nggak mau apa, kenapa? Diam. Eh. Terus jalan. Mau apa? Diam. Kamu siapa? Hah? Kamu siapa? Jawab. Aku tinggal di sini. Hah? Aku tinggal di sini! Oh, tinggal di sini. Terus mau apa? Udah lama tinggal di sini. Kamu sebagai apa di sini? Aku penjaga di sini. Menjaga. Kalian banyak bicara. Ya kenapa? Saya di sini cuma mau cari cerita. Pergi. Bicara. Enggak. Nanti setelah selesai baru kita pergi. Mau di sini. Eh. Si Anwar. Ada angin apaan? Panas ngap kan? Bohong tadi mau digeplak pada Bang Iqbal dari belakang. Iya. Katanya dia pingsan. Aku mau ngelepas setan yang ada di si Tommy kalau dimacem-macem. Lu mah ada aja lu. Soalnya tadi kagak gua ada angin, tuh dia sumpah dia aja. Dia langsung ngecek. Diam. Jangan begitu. Eh. Bisa kan kami dia bisa. Gua kesel satu lama memperbudak orang. Ayo. Sakit ke Tommy-nya nanti. Ayo. Iya maaf. Ayo. Keluar enggak, jangan keluar dia, jangan masuk ke teman gue. Ayo luar lu. Di badan sakit tahu keluar enggak lu? Doain lah. Harus bilang ini syekh. Kayak Mas. Allah akbar tangannya pincang kayak pincang. Tam. Tumi. Tam. Kasih minum. Kasih minum mana? Istighfar Tommy, astagfirullahaladzim itu, nyebut. Astagfirullahaladzim Tommy. Kata Umi. Coba istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Ngomong tiba-tiba ini mental loh. Mental ya? Beta dan kursi. Untung gak kena ujung beta. Kalau bener nanti berdarahnya darah beneran loh, bukan makeup. Ada tisu basah gak? Si itu namanya? Nami? Nami. Eh, ocong kolong. Lo ngelak kesurupan beneran loh, gue tonjok lama bener ya. Nami, ih! Panggi! Itu si Kuntring, lihat deh. Ya, sambil dibersihin sama Anwar, mungkin Mas Ki boleh gabung. Dijelasin. Boleh dijelasin. Apa namanya? Boleh diceritain tadi sosok apa yang masuk? Tarik apa ya?
Dan itu mentalnya jauh. Sosok yang tinggi besar hitam itu sebangsa genderuwo juga. Ini apaan sih? Meper. Berarti kalau yang tinggi besar di sini sosok genderuwonya itu berarti jin yang mengawini orang manusia-manusia yang dijadikan tumbal, iya. Gitu. Ah, betul. Jadi itu yang tadi nantangin dari tadi memang mereka-mereka yang mereka semua diperalat untuk ngasih kekayaan atau apa. Tunggu, berarti jinnya bukan cuma satu. Emang bukan satu, rame banget. Banyak banget. Di sini banyak. Banyak banget. Oh. Jadi dia buat perjanjian tuh bukan cuma sama satu jin gitu. Oh enggak, maksudnya dia mungkin membuat perjanjian sama satu dukun tapi mengerahkannya banyak jin. Iya. Jadi misalnya satu hari bukan cuma satu manusia yang untuk dikawinkan dengan jin, bisa 7, bisa 3, pokoknya yang ganjil. Kenapa harus ganjil? Karena itu yang disukain sama bangsa mereka. Ganjil. Dan ini korban-korbannya enggak tahu ya dia. Korbannya kalau ya korban-korbannya maksudnya mereka itu enggak tahu kalau mereka itu dikawini oleh jin-jin tersebut. Karena mereka itu melalui mimpi. Tuh, berarti benar ya yang tadi aku bilang. Terjawab berarti melalui mimpi. Jatuhnya kayak yang aku bilang, disiapkan satu tempat yang mereka enggak tahu itu tempat apa. Betul. Bisa jadi dibilang ini selamat kamu bisa apa kayak liburan, tapi ditentuin kamarnya dan itu sudah ditentukan gitu titik-titiknya, Bun. Dan pembahasan yang tadi mengenai dapat uangnya atau kekayaannya dari mana, aku juga pernah dengar satu kali, Bun, dari orang yang melakukan itulah. Jadi yang lewat dari jalan ya. Aku udah bilang dari tadi ada yang lewat di belakang. Dia itu biasanya diberikan harta juga bukan berupa uang tunai, tapi berupa emas. Ya. Emas batangan. Emas batangan yang pada emas batangnya itu tertera tahun sekitar 1930 berapa. Iya benar. Ada yang dari tahun 1800. Iya. Jadi ini sedikit, ini sebenarnya agak-agak berbahaya sih ngomongin ini. Tapi ini tergantung kalian percaya apa enggak ya. Ada yang bilang katanya Indonesia itu punya banyak sekali harta karun. Iya betul. Di dalam tanahnya. Iya. Ada banyak emas. Indonesia tuh kaya karena ada banyak emas. Yang sebenarnya kita nggak tahu kepemilikannya punya siapa. Apakah mungkin dari kerajaan-kerajaan zaman dahulu, yeah, yang sampai sekarang tertanam di dalam tanah kita, milik mereka, yang juga dilindungi dan dijaga oleh makhluk-makhluk besar. Nah, itu yang biasanya diberikan kepada orang-orang yang akhirnya memuja setan atau memuja jin. Yeah. Makanya kita juga sering banget dapat benda pusaka. Baru kemarin ketika itu beli itu suaranya beli. Kalau dicek pasti takutnya ada tim kita lagi, masih kami anak. Iya, soalnya itu suaranya beli. Ujang, Mengujang. Mangku. Heh, malah tele habis. Itu dicek. Berpelukan. Tapi beli apa sih di lapar? Gak tahu, makanya lagi di cek. Ada air di mana? Tanya kemana?
kamu siapa? Ayo lancip nak. Lancip aja, ya lancip. Adik bayang. Adik kamu nih bayang dimatiin. Ini. Katanya adiknya dia dimatiin sama dia. Dia di mana? Dia nanya adiknya di mana katanya. Adiknya di mana dia? Adik kamu korban. Ah. Adik kamu cewek apa laki? Awewe, awewe tuh cewek. Dimatiin sama dia. Emane maikeun aneh adiknya dia. Balikkan aja. Pegang ini, kita tadi mana? Hah? Bismillah. Gak ada yang kuat. Aduh, tahu yang kuat. Udah. Bingain gimana? Hah? Kita kali diurusin sama Abang Ispah. Kita ketemu. Ayo, ayo, ayo. Wah! 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 Mafi sama Wati. Biar dia bangun, Pak. Gak bisa napas nanti dia. Bang. Dia bangun, Jung. Tanjung. Pak Tanjung. Takutnya orangnya dibawa stukmanya. Hah? Enggak. Iya, mamaku bilang kemarin katanya gini. Lu jangan main sama setan-setan lagi lu, katanya gitu. Siapa lagi itu? Siapa lo? Bang. Silwan. Takbir. Astagfirullahaladzim gitu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ikutin. Astagfirullahaladzim. 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 Ikutin. Coba astagfirullahaladzim. Kalau ada setan, jangan diturutin. Setannya jangan diturutin. Pikirannya bangunin. Turutin, jangan disabet, jangan diikutin. Minum. Eh, Bang Ujang, Bang Ujang! Bang Ujang! Minum, luar, lu mau dikejar-kejar aja, gini. Iya, Ujang. Eh, udah. Diam.
Bermain-main di sini. Enggak. Ayo. Sini lo. Hey. Lawan saya aja sih. Aku suka ini. Sudah lama tidak ada yang di sini. Lihat saya. Bukan urusanmu denganmu. Ya. Ini urusannya sama saya sekarang. Urusannya sama saya. Ayo bermain lagi, hai wanita. Sini kamu. Panas kamu. Maju. Mau keluar enggak? Hah? Keluar enggak? Nih, bakar kamu kalau enggak keluar. Kalau enggak keluar kebakar kamu. Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Fuh. Allahu Akbar. Air. Ini beda yang susah. Ya. Peper aja terus ke gua. Jangan lepas. Udah. Udah lawan yang aman ya. Alhamdulillah udah. Udah. Yuk. Boleh. Aman. Udah. Yuk. Balik lagi. Standby buat ya. Iya. Udah sehat aja. Udah. Ada tadi kan cuma swab doang medisnya. Sabar. Tadi saja mau disanyi apa? Iya kan tadi udah ada penulaan. Apa? Tuh ambil datang tuh. Kita tuh nggak berani ke kantin maaf ya guys, karena kan tadi tuh serem banget ya bun, maksudnya serem banget dan kayaknya nggak kondusif gitu loh, nyerang gitu. Makanya aku langsung kayak Rizli, mendingan kita di sini aja. Kurang aman lah buat kalian sebenarnya. Hah? Tadi aku balurin itu minyak angin. Tapi udah bisa diajak ngobrol belum ya? Udah sehat tadi Tommy itu naik ke tangga. Tommy. Kenapa dia tadi tuh belum kita jelasin? Sini Tommy. Kalau yang Tanjung sama. Iya, sama Tanjung sama Indra. Tommy. Mana? Sini. Tommy. Mana kursi lagi ya? Tadi coba dijelasin sebenarnya. Iya.
Tuh, Kak Indra. Kak Indra mana? Gak apa-apa. Kak Indra kenapa? Itu yang tadi. Ada ketika Tanjung lempar saya, ada sosok. Dilempar? Laki-laki, tinggi. Kamu dilempar? Iya. Nah, jadi saya tadi pas Tanjung kena, saya nyoba nolong, saya dilempar, blank spot. Lalu si ada laki-laki tinggi itu langsung masuk sini. Astagfirullahaladzim. Kepala langsung kayak diginiin, kepala saya dijombokin. Kayak masuk, kayak ada sesuatu yang masuk langsung masuk. Dan habis itu udah enggak tahu kayak gimana. Kamu ngomong Sunda tadi. Mungkin. Saya enggak tahu tadi ngomong apa juga sih, karena mungkin bukan saya itu. Kalau tadi Kak Tommy? Tom. Kaget. Apa itu? Itu mukanya. Itu, kaget. Woi. Itu konsepnya apa sih, black and white? Iya, maaf. Yin yang ya? Gimana, gimana? Lanjut tadi. Tadi. Iya. Oh, ya. Tommy. Tadi aku kan Pak lagi nyeritain teman aku ngobrol, tadi kan. Lagi ngobrol, kaget. Tiba-tiba ada suara kan tadi di earphone kan. Aku jadi kayak ngeblank gitu, terus gak tahu tiba-tiba udah loncat kok mental tahu. Iya, mental. Terus ada suara tadi soalnya. Ya, Wi. Sempat ada suara di earphone. Kita kaget suara dia pun langsung ngeblank aja. Tadi kamu bilang katanya jangan diceritain ya. Sebenarnya emang nggak boleh diceritain karena sensitif. Iya sensitif. Cuma kan sebenarnya aku nggak nyebutin nama kan nama. Tapi kan kalau jin itu merekam apa yang kamu pikirin. Jadi kayak mungkin tadi tuh mencoba untuk oh ceritanya yang bentuknya kayak gini ya. Apalagi itu bapak-bapak ibu-ibu. Oh astaga, itu tuh botolnya dijatuhin sama yang putih hitam. Eh lu, sini lu. Bawa. Iya, angkor. Astaga, kaget lu. Serem banget ya, ini kenapa? Jadi apa zebra cross lu? Kamu kenapa, Kak? Yin and Yang gitu. Iya, nih, setan magang. Setan magang. Enggak. Kan Halloween. 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 Halo Kak Presti. Presti. Terus. Terus. Kok Presti? Ini udah jadi ini ada anak padang baru kita guys. Iya, yeah. Halo. Siapa namanya? Anak magang tuh. Kok lucu. Halo anak Bu. Halo. Kakak di KBP. Desa. Desa maksudnya anak kantor. Ah, anak KBP. Priscil. Oh, iya. Siapa Priscil. Terus Priscil. Cici. Amar lu ngasih tau gue yang benar. Lagi bener. Namanya? Priscil. Cakep. Priscil Herlin. Messi Berlin. Ya. Jadi konsepnya kenapa kayak gini? Emang maksudnya malam ini emang kita ada yang ditumbalin, Bun? Enggak ada, emang tumbal. Hah? Kamu tumbal? Ih, jangan ditumbalin kalau aku mah bangkrut ntar perusahaan. Bukan kayak jangan. Bawa malam ini tema Halloween-nya Kopassus ya, lagi nyamper. Kayak loreng-loreng gitu. Katanya ya. Halloween pengen dijadiin Joker. Kayak karyawan bengkel jatuhnya. Nah, ini sih lebih ke yin and yang ya. Iya, hitam putih. Iya. Tapi putihnya putih buteng ya, Bu. Bu, katanya lebih sereman enggak di makeup mendingan diginin katanya. Iya, benar katanya. Anu senang ya ketemu temen Ian. Iya, sefrekuensi ya. Dia sosok senioritas. Iya, iya. Oh iya. Jadi sebelum JJM juga nanti bawa ikutan kita jalan-jalan malam ya. Kita akan keliling ke tempat-tempat ini. Hah? Terus nanti kita akan masuk ke di belakang. Kakak, dan gitu kakak. Apaan sih bu? Iya. Kata dia siapa? Enggak boleh pegang. Kan gue yang ngomong. Maaf ya. Oh. Iya, jadi nanti kita mau jalan-jalan malam. Tangan kamu hitam tuh kenapa sih? Iya. Mana? Tangannya emang hitam bunda. Maksudnya itu kukunya. Oh, kenapa? Kok kerja di bengkel lu ya? Nyambi. Kamu pegang kakak kamu sendiri deh kayak aku. Iya, gini. Gak tau itu. Oh, makeup sendiri. Iya. Total. Dari rumah udah begitu ya. Jajam sebagai anak magang juga. Jadi nanti JJM ada Kak Bowo? Ada. Tapi mukanya boleh santaian dikit enggak? Emang mukanya begini. Iya. Muka aku kenceng udah dikorek. Mukanya keren tenir ya. Oh, di benang. Udah di benang. Oh. Jadi kenalan dulu juga, Wo. Bowo. Tuh, kan ada pesannya dong. Biar keluarga bangga. Iya. Seneng banget ada program ya. Seneng banget. Saya dong. Saya ibu keluarga. Halo. Mama yang enggak punya YouTube. Salam-salam dong, salam-salam yang nonton. Salam-salam tetangga, ya hati-hati rumah kebakaran. Hah? Rumah kebakaran. Iya. Enggak sih, Bang. Pantas dia hitam mukanya rumah kebakaran. Seneng banget Anwar. Apa namanya? Sebagai perkenalan juga kalau ya. Jalan-jalan malam kita kan saling tolong-menolong. Selain moto kita satu kabur semua kabur.
Ya begitu emang motonya. Iya. Kita kabur, Bo, jangan kabur, diem sini. Iya, enggak boleh. Syaratnya enggak boleh kabur. Awal-awal masuk ke BP gitu. Jadi emang kita targetnya program biar sukses, kita cari tumbal makanan iya. Iya. Bo mau panjang di sini. Mau panjang tapi mati mau ngapain? Kan enggak, tumbalnya enggak mati. Ya tumbal tetap mati lah, Anwar. Enggak, ini mah proses pelan-pelan matinya. Enggak ngapa-ngapain gitu. Iya, enggak ngapa-ngapain dulu. Iya, harus apalah semua, salah satu semua di antara kita. Iya. Aku siapa? Engkau. Siapa? British ya. British. Kalau ini siapa? Prisel. Anwar tadi apa? Anwar. Bukan, Prislin. Prislin. Prisli. Prisli. Ya, ini Kasarwen. Iya. Kak, Bunda. Bunda. Akrab banget lo panggil kakak. Iya. Main kakak-kakak aja. Yang sebelah sana yang pakai cupluk? Aswar. Aswar. Anwar. Kalau itu Tom. Tom. Thomas. Aku nggak tahu kak. Cuman kalau misalkan tadi tempat syuting lewat kak, ya kak gitu dong. Iya. Oh. Kenalan apa? Kalau ini yang rambutnya merah. Om siapa ya? Om Agus. Mikro nih yang ngerjain nih. Om siapa namanya? Om Sarip. Mas Ik. Oh, Sarip. Mas Ik. 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 Ik siapa terusin dong? Iqbal. Eh iya. Eh benar ini. Benar. Yang ada di atas aku. Sebut saja dia Mawar. Siapa Om? Siapa Om? Mama. Siapa yang benar? Siapa aku lupa? Siapa? Siapa? A? A Adul. Siapa kan? Bukan nama-nama dari huruf A. A Amin. Anto. Iya betul. Terus terus. I antu. Antu. Antu pakai H bukan A. Iya iya. Oh, pakai H. Wah, wah, eh, jangan, jangan main gitu. Eh, kita beda alam loh. Eh. Jangan udah kak, kak, jangan gitu-gitu kak tadi kak. Tadi aku pegangin juga kan, angkel tadi pengen yang kak. Gue nggak tahu. Gue mau nanya ke dia. Hebat, benar. Iya kan? Tadi sih. Aku bilang lawan, lawan. Aku diajarin, gue lawan. Oh tadi megangin. Iya megangin. Ya udah, takut malu. Ya udah, udah. Siap-siap dulu ya. Ya. Siap-siap bagus. Buat JJM kita mau ngobrol sama Marsha ya, Mas. Siap. Ya, ya boleh. Sehat-sehat ya, wo, wo. Iya. Di Anwar seneng. Iya ya Allah. Ada teman seperti. Eh kok dia pergi? Di sini siapa namanya? Tommy. Kita udah lama enggak ngobrol sama kita kamu kali. Di sini aku ya, aku udah lama di sini enggak ketemu. Kita sama Bunda ngobrol. Oh iya. Ngobrol. Jadi Prisly kemarin itu aku lagi sisi dunia. Terus tiba-tiba sisi dunia apaan? Program. Gimana sih, Bun? Makanya undang jadi host. Bisa apa? Ngobrol. Di? Itu berarti bacanya salah, informasinya salah. Itu informasi. Itu beri, itu berita. Iya. Makanya nonton dulu deh bareng. Lu foto suatu jadi calling enggak datang, War. Iya. Jangan diomongin di sini dong, entar gua diitu sama netizen deh. Iya, jadi sebenarnya Anwar tuh diajak, cuma dia enggak datang. Karena aku kerja. Iya. I'm sorry. Eh, kita juga kerja. Aku juga kerja, kamu juga kerja kan? Iya, karena kalian saking dekatnya, kalian janjian punya grup sendiri, aku enggak ada. Enggak ada grup, enggak ada grup. Susun banget sih, enggak ada grup. Cek handphone enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Terus komunikasinya gimana? Ya personal chat lah. Enggak ada ngabarin aku. Manager. Enggak ada ngabarin Halloween. Udah, warna. Enggak panjang lagi. Dina. Bundi. Iya ada, kemarin aku kerja udah calling ya. Kita mau ngobrol sama Marsha, sama tadi belum sempat kejawab juga. Jadi waktu I kuliah, ada apaan Bir? I tuh penasaran banget, Bun, karena hantu di luar tuh kayak gimana sih? Makanya kita bikin program Lost World kan, pengen lihat makhluk di luar sana interaksinya seperti apa. Kedua ceritanya juga bagaimana. Terus waktu I video call sama Cicis gitu ya, siang-siang padahal. Di Ais siang, di Cicis sudah malam gitu. Terus Ais yang nanya, "Cis, di sini hantunya kayak gimana sih? Kelihatan jelas enggak?" Cicis ngat ada salah satu. Ada apa itu? Ada yang astagfirullah. Kalau kita bukan. Astagfirullah katanya. Coba cek di depan. Terus ada yang Cicis bilang, "Enggak ah, aku enggak mau cerita. Kamu mah enak di sana siang, aku di sini lagi malam, enggak mau." Aku gak malas ceritanya soalnya aku ngerti bahasanya kan. Mereka berusaha untuk reach out ke Cicis tentang ceritanya mereka tapi pakai bahasa Inggris jadinya seperti
Translate. Mengkhawatirkan lah akhirnya gitu. Sampai sekarang, sampai hari ini belum cerita juga. Kenapa, belum cerita. Cis? Oh, bukan belum cerita, karena kan waktu itu maksudnya kayak biar Angkel fokus ke kuliah kan. Dia kan bukan buat nyari setan. Iya, dia kan kalau diladenin malah makin nyari gitu kan. Jadi aku tuh kayak yang pas freshly video call itu, pokoknya di kita udah dini hari, bukan malam lagi, udah dini hari. Yeah. Terus Angkel nanya ada apa. Karena tuh setan nempel banget di belakangnya Angkel, jadi aku kayak aduh gak mau kalau aku sebut, pasti jin yang ada di sekitarku berusaha untuk menyerupai kan. Yeah. Bun. Jadi kayak aku yang enggak deh, mendingan enggak cerita sekarang gitu. Terus kata-kata yang keluar itu, ada kata-kata yang diucap berkali-kali. Kayak apa nih? Aku juga belum tahu kata-kata apa. Ada di satu tempat yang aku enggak tahu, itu di bawah pohon ada tempat duduk. Kamu kamu main handphone, kamu lagi main handphone atau kamu lagi pegang buku, aku enggak tahu, tapi ada dari dia yang pengen coba untuk ke kamu, apalagi malamnya itu kayaknya kamu ini kan ke Jordi kayaknya capek seharian ayam. Kerja ayam. Ya. Tuh kan pasti ada yang itu. Dia? Terus hantunya tuh serem banget Bun, kayak sebenarnya kalau dari mukanya nggak ada serem-seremnya karena dia mukanya muka normal aja, cuma pucat. Yang serem itu adalah ketika dia mengangkat satu tangannya. Maaf ya, tapi kalau amit-amit, kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan dia terlindas, tapi ini terlindas tuh posisi tangannya. Dan dagingnya tuh pada kayak keluar gitu loh, jadi kondisinya hancur cuma mondoy gitu ya. Jadi pertama dia diem, terus dia senyum, terus dia ngangkat tangannya gitu. Jadi aku ngeliat posisi daging, kayak dagingnya ya. Terus dia kayak ngedeket, kayak muter kepalanya gitu, di kayak dipatahin. Terus dia berkali-kali tuh cerita kalau di tempat dimana di tempat Angkel duduk itu adalah tempat pembunuhan yang terjadi ke dia. Jadi tangannya tuh kayak dihancurin, kayak ditumbuk. Tahu kan kalau menumbuk lada yang masih itu pasti kencang banget kan, kayak gitu. Dan masih ada tulangnya di bawah itu. Yang pertama, yang kedua, banyak makhluk yang ikut Angkel jalan-jalan, terutama pas Angkel lagi pergi ke tempat yang kayak jalan-jalan malam itu ya. Jalan-jalan malam, ada kayak nenek-nenek kurus banget, dan itu kayak tulang tengkoraknya tuh kelihatan banget, dan dia cuma kayak yang malah nunjukin gitu loh. Nah, mereka-mereka di sana itu berusaha untuk komunikasi sama Angkel kayaknya. Tapi mungkin karena Angkel capek atau Angkel berusaha untuk tidur lebih cepat atau memaksakan tidur, jadinya tuh kepental aja, nggak yang mimpi gimana-gimana. Dua makhluk yang aku lihat selama di sana, satu memang benar ada yang tinggi, hitam, tapi aku nggak ngeliat bentuknya. Jadi ya kalau kamu bilang, aku suka banget baca buku kalau lagi break time, itu di bawah pohon ada satu kursi di tempat bikin sekalian bikin video endorse biasanya, karena sepi banget. Di kursi itu di atasnya ada, memang ada pohon gede, bagus, dan itu taman. Nah, kursi itu menghadap persis ke jendela kamarku. Persis. Jadi kalau pada ngeliatin Instagram story I, itu pasti tahu kursinya di mana. Karena tiap pagi tuh I story-in di situ. Sama ada, dengan PD-nya aku pikir ada anak kecil yang biasanya kalau malam tuh suka matiin lampu. Matiin, nyalain. Aku ngeliat bentuknya, jadi posisi tidur kan kayak gini. Di situ ada lemari. Terus waktu lampu dimatiin dinyalain, ada yang berdiri, anak kecil atau perempuan. Aku pikir ya aku pede aja gitu disamperin Marsha. Oh, Marsha, ya udah terserah kamu deh, Sya. Aku bilang, terserah kamu deh, Sya. Kalau kamu mau main terserah kamu, kamu main aja lah gitu. Terus dimainin bener sama dia. Tapi karena Aing enggak merasa itu hantu lain, jadi merasa kayak ah bodo amat, tidur aja gitu. Dan ternyata katanya Cicis, Marsha sama sekali enggak kesana. Sama sekali enggak ke sana. Itu siapa? Kamu udah bertidur sendiri di sana? Iya, masa? Kan di asrama. Iya, asrama ada yang rame-rame gitu. Kan kiri kanan, beda kamar. Ya udah, kita coba langsung ngobrol sama Marsha, yuk. Yuk. Kita panggil Marsha-nya dulu. Eh! Apa ya di belakang? Dari tadi. Iya, dan jalan kaki ya. Pasti masih marah-marah. Karena rambutku pendek.
aku nggak tahu ini Marsha atau enggak, tapi ya deh aku di belakang kamu ya. Enggak, kayak dari ya. Tadi emang ya, ada yang iya kan bun. Dek, dek. Ada yang nangis, terus ada suara apa cewek? Ada yang nangis. Dek, nggak kangen sama aku? Halo semuanya, Iqbal Marsha. Halo Marsha. Hai kakak. Marsha, aku mau nanya dong, kamu beberapa hari yang lalu ke rumah aku ya? Iya, mamain dengan baby. Soalnya pas lagi aku syuting Sisi Dunia, tiba-tiba katanya ada yang main di pojok. Itu kamu ya? Iya, tetapi tidak ganggu ya? Iya, tidak ganggu. Kamu kemana aja, Marsha? Pergi jalan-jalan saja ikut Visi. Kenapa kamu kayaknya buruk? Kita kan lagi ini, make up. Kita lagi Halloween. Make up Halloween. Tapi kakak itu paling buruk ya? Karena aku total, tahu total. Tidak. Total tuh apa sih bahasa total? In English apa? Overdeal, overdeal, you know? Hah? Dia orang Belanda kan si Bisir kan? Kakak tahu tidak kak kalau ada yang ingin ikut dengan kakak? Dong, jangan. Don't miss it. Don't miss it? Jangan ketinggalan dong. Ya, nah nanti akan ada yang mau ikut dengan kakak. Kamu komunikasiin please, jangan ya gitu. Tidak apa, biar kakak tidak sendiri. Jangan, aku takut, scary you know. Jadi kalau kakak sedang menangis malam-malam, ada yang temani. Kok tahu aku menangis? Kamu kenapa kesepian? Kan hantu. Iya pasti tahu dong. Galau lah. Dek. Makin ya, kakak. Aku kangen sekali main-main. Kenapa tidak ikut aku waktu itu? Tidak mau Visi, tidak boleh kang. Buat temenin Visi ya? Ya. Terus di sana siapa yang aku lihat yang mirip kamu? Tidak tahu. Tapi kamu lihat dia nggak? Tidak. Nggak? Nggak lihat dia sama sekali. Kenapa? Kok nengoknya ke sini kenapa? Ada siapa sih di belakang dari tadi? Banyak sekali yang ingin bermain dengan kalian. Banyak sekali ingin bermain dengan kalian. Main apa? Kita nggak main. Ingin coba masuk ke tubuh kakak dan kakak. Ada yang ngesap di belakang. Ada suara pecahan keramik. Tadi Visi juga bilang katanya dia diajak main petak umpet. Ya. Sama siapa? Nanti saja juga bertemu ya. Nanti aja ketemunya. Tapi di sini galak-galak. Galak berarti ya? Ya kakak. Besar? Tidak semua. Lebih banyak laki-laki atau perempuan? Sama mereka bisa berubah jadi apa yang kalian mau. Teman kamu ada nggak di sini yang anak-anak? Ada? Banyak. Tidak. Kamu kok murung? Kenapa? Tidak. Gak kayak biasa, kamu ceria lo. Tidak apa, kakak. Are you okay? Kakak yang tidak okay. Pengenak. I'm okay, not good. Enggak, kalau okay gak sampai nempel banget dong, bro. Ada lagi yang mau ditanya? Udah. Gak ada, itu aja. Bye semuanya. Ya. Yeah. Bye, Marsha. Marsha. Bye, sayang. See you next time. Aku udah cerita. Marsha juga beda banget hari ini. Seperti gak bersemangat. Murung.
Kayak takut bukan, ya? Takut kayaknya. Dia ngejaga kayak maksudnya kalau dia nanti. Terus gerak-geriknya juga beda. Nutupin badannya. Nutupin badan. Dari biasa tadi dia berdirinya gini. Aku maksudnya cukup mengenal Marsha ketika lagi ada di kamu gitu ya. Biasa dia seperti ini. Terus dia gini dari gerak tangan. Kalau ini dia diam. Geraknya beda. Beda banget. Bener Marsha bukan sih? Apa pura-pura? Enggak mungkin. Enggak, Marsha kok itu suaranya? Ya. Gayanya juga Marsha. Masa sih? Tapi apa? Oke, dua pertanyaan sebelum kita closing. Apa yang bikin Marsha jadi kayak gitu? Baru kali ini. Yang kedua, kamu dapat cerita apa tadi dan kamu kemana? Dapat cerita berapa banyak korban? Ya, berapa yang sudah meninggal dan berapa yang terselamatkan. Dapat cerita tentang kayak gimana sih proses sebelum si jin-jin itu datang dan mengikat para korbannya. Kayak gitu sih. Nanti kita ceritakan di jalan-jalan malam, ya. Dan jawaban tentang Marsha juga kita akan lanjutkan pada saat jalan-jalan malam. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan Kakak Beradik Podcast malam hari ini. Sebelum kita berpisah, ada dua jawaban. Yang pertama adalah jawaban kuis malam hari ini. Silakan Bunda dan Anwar. Jawabannya adalah pernikahan jin dan manusia. Dan pemenangnya ada yang pertama ada Adinda Nisa dan yang kedua ada Zakia Zahra. Selamat ya. Selamat. Dan aku juga bikin pertanyaan di Instagram buat kalian semua dari 5 orang yang beruntung bisa nebak kita malam hari ini jadi apa? Ya. Yang caranya komen di Instagram dan postingan terakhir Instagram Kakak Beradik Podcast. Jawabannya gampang. Semua jawaban kita pilih 5 orang pertama aja. Karena hari ini kita temanya bebas, cuma jadi hantu biasa aja. Tidak menjadi sosok-sosok tertentu. Jadi nanti kita akan langsung tentukan 5 pemenangnya. Langsung di DM sama Instagram KBP ya. Sip, terima kasih Anwar, Bunda, Cicis, kita siap-siap untuk JJM. Buat kalian semua, kita ketemu lagi besok. Tetap di Kakak Beradik Podcast. Bye! Alhamdulillah, beres. Ya. Belum, bukan masih jalan-jalan. Oh iya, enak juga.